Matika SMA bersama Koptik PGRI. Ini kita kerja sama antara penerbit ANI dan juga Ikatan Guru TIK PGRI. Perkenalkan, saya Heni Mulyati, saya sehari-hari di Mavindo dan juga di Siberkreasi. Hari ini kita akan banyak ngobrol. Nah, hari ini ada dua tema yang akan kita bahas. Tapi sebelum kita mulai acara kita hari ini, bagaimana kalau kita berdoa bersama dulu dengan Bapak-Ibu sekalian supaya acara kita berjalan dengan lancar dan seperti kita harapkan. Oke, baiklah Bapak-Ibu sekalian, silakan untuk berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih. Kenalkan, saya tadi saya sudah kenalkan diri dengan Heni Mulyati. Nah, kita akan diskusi tentang dua tema pada hari ini. Yang pertama tentang algoritma dan pemrograman Pascal. Ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Syamsuardi. Selamat siang, Pak Syam. Iya, Bu. Selamat siang. Oke, kalau boleh tahu posisi di mana nih, Pak Syam nih? Lagi di rumah. Di rumah ya. Sehat-sehat selalu ya, Pak Syam ya. Alhamdulillah, iya, Bu. Siap. Nanti kita akan ngobrolin tentang tema ini, tentang algoritma dan pemrograman Pascal dengan Pak Syam. Dan yang kedua, nanti akan bicara tentang dampak sosial informatika nanti dengan saya. Jadi kita nih, hari ini saya merangkap banyak ya, MC juga, narasumber juga, moderator juga. Jadi kita hari ini kita semuanya gado-gado. Oke. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Nah, di pembahasan yang pertama kita akan ngobrolin tentang salah satu bab dalam buku Informatika kelas 10. Ini salah satu bab ini ditulis oleh Pak Syam sendiri. Nah, tentang algoritma dan pemrograman Pascal. Nah, sebelum kita ngobrol ini lebih lanjut, buku ini bahas tentang apa ya? Isinya apa aja yang akan disampaikan oleh Pak Syam? Saya akan membacakan sedikit ya, supaya yang belum kenal nih tahu nih, Pak Syam itu kayak apa ya? Dari mana ya? Siapa tahu satu alumni, jangan-jangan nih. Oke, saya akan sedikit bacakan profil singkat Pak Syam. Saya panggil Pak Syam, nggak apa-apa ya, Pak Syam ya? Oh iya, baik, Bu. Siap, sebentar. Saya lah contekannya dulu nih, agak panjang nih contekannya. Oke, sedikit tentang Pak Syam. Jadi Pak Syam ini secara pendidikan terakhirnya menyelesaikan S1-nya di Teknik Informatika Presiden University, kemudian juga S1 Pendidikan Fisika UPI Bandung, juga D3 Pendidikan Fisika ITB. Nah, ini juga S2-nya masih proses. Nah, ini kalau dilihat aktivitas sehari-harinya nih, Pak Syam ini cukup banyak ya, diantaranya staf pengajar fisika dan informatika di SMA 1 Cikarang Utara, kemudian juga menjadi ketua MGMP TIK Kabupaten Bekasi untuk periode 2017-2019, anggota aktif MGMP Fisika ya. Jadi Bapak Syam ini nggak cuma informatika, juga fisika ya. Oke, luar biasa. Kemudian juga pembina Olimpiade Fisika Kabupaten Kota Bekasi, pembina Olimpiade Komputer Kabupaten Kota Bekasi, dan juga termasuk dalam penulis buku bersertifikasi BNSP. Luar biasa Pak Syam tentang pengalaman organisasinya dan profesinya. Nah, kalau Bapak Ibu mau tahu nih, ini banyak banget bukunya nih, saya bacain nanti kita 2 jam habis semua nih bacain bukunya Pak Syam. Ya, ini Pak Syam nih banyak menulis juga buku-buku ya Bapak Ibu sekalian. Misalnya ini saya ambil beberapa judul aja ya. Judulnya diantaranya Jago Pecahkan Soal Fisika dengan MS Excel ya. Kemudian juga ini penerbit Andinya nih. Ada juga buku tentang tim penulis buku ajar informatika kelas 10, 11, dan 12. Jadi Pak Syam juga tergabung ya dalam penerbit Andi juga. Dan juga banyak buku lainnya. Nanti kalau Bapak-Ibu tertarik nih, wah saya mau tahu tentang fisika, tentang informatika, bisa cari ya langsung ya ke Pak Syam lebih lanjut. Oke, sekian untuk sedikit tentang Pak Syam. Nanti kalau mau ngobrol lebih lanjut nih, bisa dengan Pak Syam langsung nih, mumpung hadir secara live bersama kita pada hari ini. Oke, baik Pak Syam, sudah siap untuk memaparkan nih sebelum nanti kita ngobrol lebih lanjut? Sudah siap Pak? Insya Allah siap Bu Heni. Ya, jadi nanti kita prosesnya Bapak Ibu sekalian, nanti Pak Syam akan memaparkan kurang lebih 30 menit ya untuk paparan, dan nanti setelah itu kita ada tanya jawab kurang lebih 30 menit. Silakan disimak, silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan monggo langsung ke penulisnya, langsung ke Pak Syam. Setelah itu kita akan diskusi. Nanti setelah selesai sesi pertama, kita akan ke sesi kedua. Nanti sesi kedua lah gantian nih ceritanya nih. Nanti Pak Syam sebagai moderator, saya sebagai narasumbernya. Oke, sekarang kita simak di sesi pertama ini kepada Pak Syam, dipersilakan. Baik, share screen udah Bu ya? Oke, silakan Pak. Di saya belum nampak nih sepertinya. Share screen-nya udah belum ya? Apakah bisa di share screen? Oke, materi dari Bapak sendiri Pak. Ini saya belum dapat materi Bapak nih hari ini. Silakan di
Iya, fasilitas share screen-nya ada nggak, Bu? Iya, di saya ada, di Bapak ada? Oh, ada ya. Oke, mungkin dari panitia bisa dibantu nih untuk pasien bisa membagikan layarnya, boleh dibantu? Screen. Halo. Halo, Pak Syam. Bagaimana? Ada, Bu, kelihatan? Ini yang ada wajah saya, Pak, di layarnya, Pak. Oh, iya. Oke, sudah ada nih, Pak. Sudah ada tampilannya. Oke, ada. Tampilannya model ini, Pak, ya, dari tampilan di handphone, Pak, ya? Iya, pakai handphone. Saya pakai handphone. Karena nanti ini Pascal-nya Pascal handphone. Gitu. Pascal. Oke, handphone. Luar biasa. Oke, baik, Pak Syam. Ya. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. 30 menit ke depan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Ibu sekalian. Kita hari ini mencoba, kami hari ini mencoba untuk share ya. Kita share ilmu, share pengalaman ya. Kita saling diskusi ya, Bapak-Ibu sekalian. Baiklah, karena kita menghemat waktu. Nah, di sini saya menghadirkan algoritma dan pemrograman Pascal. Jadi dibagi dua nih pembahasannya, algoritma itu apa, kemudian pemrograman Pascal itu apa. Baik, Bapak Ibu, ini terlihat ya semuanya ya, Bapak Ibu sekalian. Halo, Bu Eni. Iya, terlihat, Pak. Oke, silakan, Pak. Iya, iya. Nah, di sini ada kompetensi intinya dan kompetensi dari inti pengetahuan dan keterampilan ya. Kemudian topik algoritmanya dan pemrogramannya ada terlayang di situ ya. Nanti juga bagi peserta yang mau slide ini akan saya bagikan juga. Kemudian materi pokok pembelajarannya seperti ini ya. Nah, ini ya. Notasi algoritma itu apa saja, pengenalan kerangkanya, kemudian pengenalan tipe data, sintaksnya, if then dan seterusnya ya, array dan sebagainya. Kemudian indikator pembelajaran. Indikator pembelajarannya di sini, nah ini yang paling penting. Siswa mampu menyebutkan jenis instruksi ya, dituliskan dalam notasi algoritma dan seterusnya ya. Bisa dibaca nih Bapak Ibu nanti ya, bisa. Yang intinya nanti akan disampaikan. Nah, di sini ya. Saya akan coba ini algoritma. Jadi algoritma. Nah, algoritma sendiri itu di pertama kali dicetuskan oleh Musa Al-Khawarizmi, diambil dari namanya. Dari namanya sendiri. Nah, algoritma adalah langkah-langkah proses yang disusun secara logis dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan tepat. Dengan tepat, dengan tidak bertele-tele gitu. Kemudian kita lanjutkan lagi masalah yang dihadapi. Nah, kriteria algoritma adalah sebagai berikut. Setiap langkah harus jelas dan pasti. Kemudian jumlah langkah harus berhingga atau harus selesai. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Jadi harus pas gitu ya. Ditulis dengan kalimat yang mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan api yang ganda atau ambigu gitu ya. Kemudian ditulis dengan logika yang benar dan terstruktur. Terus semua operasi proses disebut dengan jelas ya dan tegas. Kemudian apalagi selanjutnya adalah cara mendeskripsikan masalah. Nah, ini mirip dengan penelitian ilmiah ya. Jadi kita harus menjabarkan masalah, kemudian merinci masalahnya, kemudian membuat sarana interaksi antara manusia dan komputer. Nah, itu dia. Nah, kemudian kalau masalah dengan program komputer bagaimana? Nah, bentuk urutan masalahnya kita harus buatkan. Kemudian kita tentukan bahasa pemrogramannya. Kemudian konsep mesin komputer itu sendiri. Ya. Nah, jadi algoritma itu berlaku untuk seluruh pemrograman komputer, bukan hanya Pascal saja. Ya. Jadi bisa bahasa C++, bisa Python, bisa Scratch, ya, dan sebagainya. Kemudian, nah, bagaimana algoritma itu dalam kehidupan sehari-hari? Sebenarnya, tanpa kita sadari, ya, kita melakukan tindakan algoritma gitu. Seperti contohnya ini ya, memakai sepatu anak-anak SMA misalnya memakai sepatu.
ya mau pergi bersekolah dia memakai sepatu di awal seperti itu, kemudian memakai seragam, kemudian berpamitan kepada orang tua, kemudian jika cuaca hujan, nah, maka memakai jas hujan, jika tidak lanjut ke diulang lagi ke langkah berikut, terus menuju sekolah dan sampai ke kampus. Nah, paragraf kelima ini tidak persis harus langkahnya ya persis begitu, tapi bisa aja langkah-langkah yang lain, tapi tujuannya sama. Dan dengan catatan dia harus dengan yang jelas. Terus apalagi syarat-syarat algoritma. Nah, syarat algoritma ini menurut Donald ya, Erwin Katz ya, ini adalah seorang ilmuwan ya, seorang ilmuwan komputer, matematikawan ya, dan profesor ya Amerika, dia dikenal sebagai bapak analisis algoritma. Dia mengatakan bahwasanya algoritma itu ada lima syarat. Pertama, keterbatasan. Ya, algoritma harus berakhir setelah melakukan sejumlah langkah proses ya, berawal dan berakhir. Yang kedua, kepastian ya, definiteness ya, setiap langkah algoritma dijadikan dengan tepat agar tidak bermakna ganda atau ambigu tadi. Kemudian yang ketiga, masukan atau input. Yang keempat adalah keluaran. Kemudian yang kelima adalah keefektifan ya. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana struktur dasar algoritma? Nah, ternyata struktur dasar algoritma itu semua bahasa pemrograman, ya saya ulangi lagi, semua bahasa pemrograman menganut tiga hal. Pertama, algoritma runtutan, yaitu algoritma yang langkah-langkahnya itu secara urut dari awal sampai akhir. Ya, misalnya gini, masukkan air bersih ke dalam panci. Ya, ini yang sehari-hari aja ya. Letakkan panci di atas kompor, nyalakan kompor, tunggu air sampai mendidih, jika mendidih matikan kompor. Nah, ini adalah langkah-langkah. Itu hanya runtutan, selesai masalahnya ya, kita merebus air. Kemudian algoritma berikutnya yaitu algoritma perulangan. Misalnya algoritma menjemur pakaian. Nah, siapkan jemuran, ambil satu pakaian yang dijemur. Beras pakaian tersebut terlebih dahulu, letakkan pakaian tersebut pada tiang jemuran. Ulangi langkah, nah gitu. Ulangi langkah 2 sampai 4. Terus lagi seperti itu. Nah, ini namanya adalah perulangan. Yang ketiga adalah algoritma selection atau pemilihan. Nah, ini agak panjang ya, misalnya sebagai contoh memasak mie Aceh ya, atau apalah yang lain, bisa juga contoh yang lainnya. Nah, siapkan mie goreng Aceh ya. Apabila mie goreng Aceh instan ada, jika tidak ada beli di warung. Jika ada buka kemasannya dan seterusnya sampai akhirnya kita mie Aceh goreng siap dihidangkan. Nah, ini jenis algoritma adalah memilih. Apakah memilih yang lain? Boleh. Mau mie apa? Mau mie yang lain? Silahkan. Atau membuat donat juga bisa. Nah, kemudian ini yang siswa para siswa yang selalu belum memahami apa itu sebenarnya notasi algoritma. Nah, notasi algoritma adalah ada tiga ya. Kita jadi membuat algoritma itu ada tiga jenis, melalui kalimat atau narasi ya, kalimat deskriptif, kemudian flowchart, kemudian pseudo code. Jadi code ini mirip dengan bahasa pemrograman yang mana akan kita gunakan. Kalau kita pakai Pascal sudah menyerupai dia. Kalau kita pakai C++ sudah mirip-mirip. Lanjut saja ya, langsung supaya waktu yang kita gunakan lebih efektif. Kalimat deskriptif, nah ini kayak tadi. Jadi dibuat kita bercerita ya, bercerita misalnya apa yang akan kita buat. Nah, misalnya menanak beras. Jadi pertama adalah ambil beras, gitu kan? Bersihkan beras dan seterusnya sampai nasi kita siap untuk dimakan. Nah, atau dalam dunia komputer pemrograman kita lihat di sini. Nah, misalnya gini ya, kita udah mulai masuk nih. Contoh pada pemrograman. Nah, program persegi panjang. Nah, misalnya kita membuat menghitung luas persegi panjang. Algoritmanya kita bisa bercerita menulis dengan kata-kata tadi, dengan kalimat. Masukkan panjang dan lebar persegi panjang. Kemudian hitunglah luas persegi panjang dengan rumus luas panjang kali lebar. Kemudian tampilkan luas persegi panjang. Nah, ini ada contohnya nih supaya lebih jelas lagi. Buatlah algoritma untuk mencari nilai Y dari persamaan Y sama dengan 3A plus 9B. Nah, kita lihat di sini algoritma. Ya, mulai. Gitu kan? Mulai. Ini ceritanya ada di sini ya. Nah,
ada sinis ceritanya. Untuk mendapatkan nilai dan apa, maka nilai dan harus diketahui lebih dahulu. Ya, ini ceritanya tinggal dibaca aja. Ya, saya singkatkan saja ya. Jadi algoritmanya mulai, kemudian deklarasikanlah variabel y, karena di situ ada y, a dan b. Berarti y, a dan b itu sebagai variabel. Sedangkan angka 7 itu konstanta untuk ini. Y, a dan b. Kemudian masukkan nilai atau input nilai a dan b. Kemudian hitunglah nilai apa persamaan y 7a plus 9b. Cetaklah atau printlah nilai y atau keluarkanlah nilai y. Selesai, gitu ya. Nah, kedua, nah, sama seperti yang tadi ya. Nah, menghitung persamaan y 2x kuadrat plus 5x min 2, sama langkah-langkahnya. Definisikan variabel y x a b, ya, input nilai x, masukkan hitung nilai a 2x kuadrat, hitung nilai b 5x, hitung nilai y a plus b min 2, cetaklah nilai y. Dan yang kedua, notasi algoritma yang kedua namanya flowchart. Nah, flowchart ini digunakan menggunakan simbol-simbol. Nah, langsung saja kita lihat di sini ada simbol namanya oval terminator. Nah, gunanya itu untuk mengawali dan mengakhiri suatu logika flowchart. Kemudian jar genjang ini adalah untuk proses input output. Ya, misalnya tadi input A sama dengan 2, input C sama dengan 3, kayak gitu. Kemudian segi empat atau proses action, nanti memproses. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah, kemudian segi enam propagation ini adalah untuk menggambarkan proses inisialisasi ya, atau for to do nanti itu ya, dan sebagainya. Row menunjukkan arah. Kenapa kok hanya 5, 2, 2, 3, 4, 5? Kenapa kok 5 saja? Ini yang dasar, yang umum digunakan. Apakah ada simbol flowchart yang lainnya? Ada misalnya. Ya, sebenarnya. Nah, ini yang sering dipakai seperti ini. Nah, contohnya seperti ini, menghitung persegi panjang. Nah, tetap dipakai itu ya. Kita lihat di situ. Ya, seperti itu. Nah, kemudian tips menggunakan flowchart. Nah, pilihlah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jadi nggak boleh di flowchart itu bahasa Inggris campur bahasa Indonesia. Misalnya true, di sini masukkanlah ini jika true mak false. Nah, itu nggak boleh campur-campur. Itu kalau di dosennya mengerti disalahin itu ya. Jadi kalau misalnya bahasa Indonesia digunakan bahasa Indonesia semuanya. Benar ya benar. Kalau no ya, ya apa ya, tidak gitu kan. Kalau true benar. Kalau misalnya pakai bahasa Inggris semua, berarti input bahasa Inggris. Kalau misalnya benar, berarti true. Kalau salah, false. Gitu. Jadi harus konsisten. Kemudian gunakan bahasa yang baku. Jadi nggak boleh masukin, nggak boleh. Jadi masukkan. Apa, cetaklah, bukan cetakin. Nah, kayak gitu-gitu ya. Kemudian masukkan kalimat di dalam simbol. Ya, dimasukkan kalimat ini dalam simbol seperti ini tadi ya. Nah, masukkan kalimat dalam simbol. Oke, nah ini contohnya seperti ini ya. Nah, bisa dilihat nih ya, ada apa kartunnya saya buat seperti itu. Kemudian ini juga ada ya. Kemudian yang ketiga, notasi algoritma yang ketiga adalah pseudo code namanya, yaitu semu ya, kode semu. Tapi walaupun kode semu, dia sudah menggambarkan suatu bahasa pemrograman yang kita gunakan. Nah, dan mana cirinya? Cirinya terlihat di sini. Nah, kalau di pseudo code di sini ini sudah tahu bahwasanya oh, kalau begini ini integer tipe datanya setelah variabel, oh berarti ini dapat dipastikan Pascal ini. Nah, gitu. Kalau bahasa Java lain lagi gitu. Nah, ini sudah mirip-mirip dengan bahasa Pascal. Makanya algoritma kumpulan Pascal. Nah, seperti ini ya, pseudo code sudah hampir mirip dengan Pascal ya. Oke. Nah, kemudian ini, nah, ini sudah ada contohnya ya, ada flowchartnya, ada pseudo code-nya, ada kalimat deskriptifnya, ya. Nah, ini ada, ini sebagai ini aja ya, apa latihan atau sebagai apa namanya menambah pembenaraan. Writing is twice speaking, maksudnya itu menulis pseudo code itu banyak menulis berarti dua kali kemampuan berbahasa. Nah, ini coba nanti. Nah, selanjutnya ya sudah terlihat di sini ya. Deskriptif, flowchart, tinggal berikutnya ya, kalimat deskriptif dan flowchart. Selanjutnya kita baru masuk ke bahasa pemrograman Pascal. Nah, sini. Nah, bahasa pemrograman Pascal terlihat di sini, penemunya pertama sekali adalah namanya Niklaus Wirth, Emil Wirth ya. Ya, dia lahir tahun 34, dia seorang ilmuwan komputer ya. Ini udah bapak ini udah meninggalnya ya. Kalau yang tadi masih hidup ya, Pak Knutter ya, Knut masih ada dia.
tapi sudah sangat tua. Nah, ini pertama kali nih, ya. Pertama sekali pas kali ini ada dia yang meminta. Kemudian diteruskan oleh seorang anak muda, ya, namanya si ini ya, si ya, Dui Tran, ya, Dui Tran Lee. Nah, dia membuat Pascal on Android. Jadi Pascal itu bisa dijalankan di HP. Makanya saya pakai HP supaya nanti kita coba nih tampilannya ya. Nah, ini seperti itu. Apa keunggulan Pascal Android? Oh, banyak keunggulan. Ya. Sekali keunggulannya bisa diambil di sini. Bisa dilihat. Ya. Nah, apa aturan dasar penggunaan kode Pascal? Sama, ya. Yang zaman dulu tahun atau 70-an ya sampai sekarang sama. Mungkin perbedaannya ya fitur-fiturnya ada, tapi dasarnya sama. Ada nama judul program, kepala program dan sebagainya, tubuh program. Ya. Nah, ini dia, ini sudah saya buatkan ya struktur dasar program Pascal seperti ini. Ya. Tipe datanya ini ada byte, word, integer, real, boolean, char, string, login, single dan sebagainya. Nah, kemudian ada namanya deklarasi variabel. Contohnya variabel itu misalnya apa? Bil bulat, bilangan bulat, apa itu integer? Ya, integer itu termasuk bilangan bulat positif atau negatif. Bil real, bilangan pecahan. Word ya, kata. Habis byte ya, string itu rumpungan kalimat. Ada namanya char. Nah, ini saya gambarkan lagi ya. Jadi menggunakan judul program seperti ini tulisannya, kemudian menggunakan library Pascal seperti ini, kemudian menggunakan variable ya. Ini lumayan banyak halamannya, ada 80 halaman Mbak ini. Ya. Nah, kemudian ada operator aritmatika. Nah, ini sama seperti kita belajar matematika, ya. Tapi dalam Pascal dibedakan. Tanda kurung, kalau dia kuadrat berarti SQR, kalau dia kali tanda bintang. Kalau pembagian, div dan mod. Nah, div ini artinya sisa hasil bagi diambil. Sisa bagi hasil dibuang. Misalnya 20 bagi 3 itu kan 6. Ya kan? Nah, sisanya berapa? 2. 2-nya itu dibuang, jadi hasilnya 6. Ya kan? 20. Nah, kemudian kalau mod, 20 bagi 6, ya kan? 20 bagi 6 itu 3. Ya kan? Nah, maka sisanya berapa? 2. 2-nya itu yang diambil, 2-nya yang ditampilkan. Nah, gitu. Kemudian plus, penjumlahan sama ya, minus, subtraction, itu pengurangan. Kemudian lagi format penulisan bilangan real. Nah, ini seperti ini. Jadi ada, kalau misalnya nanti hasil perhitungan Pascalnya ada 10 pangkat E, itu kan 10 pangkat sekian, nggak jelas. Maka pakai tampilan begini nih. Ya, write R, 2, 10, 2. Artinya apa? Nanti dua angka di belakang koma. Kalau misalnya R, 2, 10, 1, satu angka belakang koma. Terserah kita mau berapa angka dalam koma, tapi jangan nggak pakai ini. Kalau pakai ini tidak pakai 0000 kayak gitu ya, kayak gitu ya, keluar soal. Jadi itu nggak tampilannya nggak bagus. Kemudian perintah input read line ya melalui keyboard ya, read key press itu input ya, tekan dari tombol keyboard atau tombol HP. Output output itu write menampilkan. Misalnya tulisan apa? Selamat Informatika 2029. Write line. Ya. Ini bedanya apa? Kalau write itu tidak ada pindah baris ketika di eksekusi programnya. Kalau write line pindah baris satu baris ke bawah. Gitu ya. Kemudian kata-kata cadangan ini ya. It and ini. Kata-kata cadangan ini nggak boleh digunakan sebagai variabel. Misalnya var begin salah ya. Jadi kalau var ya b sama dengan apa gitu ya. Enggak boleh menggunakan kata-kata ini. Baik. Kemudian ini ada contohnya. Ya. Nah, buatlah program ini udah saya buat ya. Ada flowchart-nya, ada hasil programnya nih, kode-kode Pascal-nya dan seterusnya. Ya. Nah, ini. Nah, kemudian ada lagi perintah if then. Wah, ya, if then. Nah, if then itu jika pernyataan pertama ya benar, maka dikerjakan pernyataan berikutnya. Jika tidak, ya udah diabaikan. Kan? Jadi seperti ini sudah saya gambarkan. Ya. Nah, if then. Contohnya apa? Misalnya gini. Apa namanya?
ada misalnya mencari bilangan, ya. Nah, jika bilangannya dibagi dua, itu bilangan genap. Habis dibagi dua, bilangan genap. Kalau dia hasilnya nol, itu ya genap. Kalau dia ada hasilnya satu, dia bilangan ganjil. Ya. Nah, ini kemudian ada contoh yang cukup bagus nih, apa pertandingan sepak bola. Nah, ini codingnya agak panjang, tapi ini pakai if then semua. Ya. Nah, if then, ya. Perhatikan di situ ya. If memilih satu, then. Maka kita menghitung kecepatan awal. Ini segala macam. Perhatikan ya, if then semua ya. Nah, itu ya. Lanjut, kemudian ada lagi if then else. Nah, jika kondisi satu benar, maka pernyataan satu dikerjakan. Dan langsung selesai. Ya, jika tidak, maka pernyataan dua langsung dikerjakan. Jadi dia ada dua keadaan. Ya. Jadi if then begin, ya. Nah, di sini aturannya tidak pakai titik koma memakainya nih pada saat mengcodingnya. Else begin pernyataan kedua, ya. Misalkan ya, seperti ini. Nah, jika nilainya lebih besar daripada 70 atau sama dengan 70, maka dia lulus. Else jika tidak, ya gagal. Nah, jadi dia, misalnya nilainya 69 aja atau 69,9, tetap gagal. Karena dia sudah disyaratkan di sini nilai lulusnya itu adalah 70. Ya, 70. Kemudian lanjutannya lagi sama seperti ini ya. Nah, ini adalah program gaji. Sama ya. Selanjutnya ada lagi percabangan if then else, if else. Nah, ini kalau pilihannya ada 2 atau lebih, bahkan 3. Contohnya apa? Seperti ini. Misalnya bila diketik angka 6, maka dia nilainya, dia jawabnya positif. Bila diketik angka min 6, dia jawab negatif. Bila diketik 0, maka dia jawab ya 0. Nah, ini jadi ada 3 pilihan. Jadi, jika bilangan lebih besar daripada 0, maka bilangannya positif, ini ada ya. Jika bilangannya lebih besar daripada 0, maka negatif. Bila bilangannya 0, ya bilangannya positif. Nah, ini contoh yang sangat, sangat apa? Sangat sederhana gitu ya, sangat gampang. Jadi ya, 3 pilihan kita menggunakan apa tadi? If then, else, if else, ya. If then, else, if else. Ya, kalau tadi if then, ada if then else, ada if then else, if else lagi. Yang berikutnya percabangan if then else bersarang atau nested if. Nah, ini adalah sering digunakan dalam perulangan. Dalam apa namanya? Soal-soal ya, terutama olimpiade ini. Nah, ini sering banget. Nah, jadi di sini kita lihat jika kondisi variabel A benar, maka pernyataannya dikerjakan. Ya. Nah, ini ada nih ya. Jika kondisi benar, maka ya. Pernyataan satu dikerjakan. Kalau tidak, pernyataan dua dikerjakan. Kalau ini benar enggak? Benar, ya langsung. Kalau tidak, pernyataan dia yang dikerjakan. Dan seterusnya, ini ada skemanya. Nah, seperti ini. Nah, ini contohnya adalah misalnya seorang ingin pilot ingin melamar jadi pilotnya. Seorang siswa dapat menjadi pilot jika dia berusia 19 tahun dan maksimal 25 tahun. Nah, tingginya harus 165, nilai tes masuknya harus minimal 70. Nah, lihat di sini. Nah, bagaimana hasil kodenya? Kalau umurnya 21, udah enggak memenuhi syarat kan? Memenuhi syarat enggak? Oh, masuk. Terus tingginya 170. 70 masuk juga. Ya kan? Terus nilai tesnya 75 melebihi, berarti lulus ya, ini ya, hasil kodenya lulus. Tapi di situ umurnya 27 masuk dalam, oh enggak, di luar. Tinggi badannya lumayan tinggi, nilai tesnya 80, tapi enggak memenuhi syarat tuh umur, maka dia gagal. Nah, jadi dia dari sinilah ya, 3 hal ini harus dipenuhi ya, dengan tadi dengan nested ya, if then else, bersarang nested. Baik, kemudian case of ini adalah memperingkas if then, if then. Jadi case pilih of, nah, misalnya ada pilihan mau milih siapa gitu kan. Nah, sini ada ya, memilih misalkan contohnya sini adalah menghitung panjang balok, lebar balok, tinggi balok. Apa yang mau dihitung?
luas balok, volume balok, keliling balok. Nah, tinggal pilih. Kalau pilih angka 1 berarti menghitung luas balok. Kalau kita pilih nanti 2, volume balok. Apa volume balok? Panjang kali lebar kali tinggi, ya kan? Nah, berapa keliling balok? 2 kali panjang tambah 2 kali lebar, kan gitu. 4 kali lebar, ada rumusnya. Nah, ya itu dia. Nah, seperti itu tinggal memilih dalam penuhnya. Kemudian ada lagi case of else. Oh, ada ternyata case of else. Setelah milih ini, maka jika lain dari itu, ya, else, gitu kan. Nah, seperti ini, pemilihannya A, B, C, D, E. Pilih A, sangat memuaskan. B, memuaskan. C, cukup baik. D, kurang baik. E, Anda tidak lolos. Kalau milih E, apa yang milih E? Ya, format yang Anda masukkan salah. Nah, itu komentarnya. Kemudian harap input grade berupa huruf A, B, C, D, dan E. Itu komentarnya. Ya, ketika program ini dijalankan seperti itu. Jadi kalau kita ketik F, nggak ada. Komentarnya apa? Ini tadi format yang Anda masukkan salah. Harap input grade huruf A sampai E. Kemudian ada pengulangan namanya for to do. Ya, for to do perulangan positif. Kenapa dia positif? Karena dia bilangannya naik terus. Naik dalam ditambah 1 tambah 1 atau tambah 2 tambah 2 tergantung nanti kita masukin program. Ya. Nah, misalkan begini. Kita diminta untuk menampilkan tulisan lawan COVID-19 banyak 100 kali. Nah, tampilan seperti ini. Program lawan COVID-19, user CFD, variabelnya i, integer, begin for i sama dengan 1 itu 100 itu begin bat time lawan COVID-19 and deadline. Ya. Jadi ini tampil sampai 100 kali. Ya, seperti itu. Nah, kemudian lagi, nah ini untuk tampilan bilangan seperti ini ya. Ya, nomor 2. Oh, bukan, nomor 2 ini adalah untuk menampilkan bilangan dihitung dari 1 sampai 10. Dan tetap menggunakan for. Ya. Kemudian yang ini nih agak variasi sedikit. Membuat tampilan bilangan yang tampilnya seperti ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang pakai for to do, pakai for to do ya. Penjelasannya ini bisa nanti Bapak Ibu baca lah, sini ada, tapi waktunya nggak cukup ini. Kemudian for down to itu perulangan negatif. Negatif gimana? Dia berkurang-kurang 1 ya, berkurang 1 atau berkurang 2 boleh, setelah nanti kita masuk program ini benar. Ya, nah, ini sebagai contoh ini saya buatkan apa macam ada lagu gitu ya, anak ayam, lagu anak ayam. Jadi ketika program ini dijalankan, tapi tidak bersuara ya, cuman ini aja. Jadi inputkanlah jumlah anak ayam. Anak ayamnya jumlahnya berapa? Misalnya 10. Nah, nanti ada tulisannya tuh, ya. Jadi anak ayam ada sini tulisannya, anak ayam turun berapa? Pergi 1, tinggal berapa. Itu tampilan seperti itu. Ya, nanti ditampilkannya seperti itu. Anak, misalnya ini 10, berarti anak ayam turun 0, pergi 1, tinggal min 1 kan nggak mungkin. Jadi anak ayam turun 1, pergi 1, tinggal 9. Anak ayam dan seterusnya sampai sisanya 0. Ya, ini. Nah, kemudian sama seperti ini tadi juga program down to ya, negatif mengurangin ya, mengurangi. Ya, jadi di sini ada 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Jadi kita masukkannya di sini nanti di coding ini. Ya, 15 sampai 8. Jadi kalau nanti 15 sampai 6 bisa jadi berarti akhirnya 6 ya. Tergantung di sini nanti kita masuk. Kemudian pengulangan while do. Nah, while do ya, digunakan untuk mengulangi proses ya, mengerjakan suatu blok pernyataan selama pada while itu bernilai benar ya. Nah, jadi ketika bernilai masih nilai benar dia terus sampai dia bernilai benar gitu. Kalau umpamanya udah salah dia berhenti ya. Terus kemudian ada contohnya di sini. Nah, ini dia. Nah, kita membuat apa namanya bilangan 20, 21 sampai 27.
Kenapa kok situ ya? Ini ada pembatasannya di sini. Nah, awal nilai awalnya 20. Berarti ya dia nggak boleh lebih besar dari 27. Jadi A-nya itu dibatasi sampai 27. Lebih dari 27 programnya udah salah, berhenti. Nah, gitu ya. Tergantung syaratnya di sini aja. Selanjutnya ini sama juga ya. Nah, hitung mundur ya seperti ini. Selanjutnya perulangan repeat until. Jadi tadi while apa while do for to do for don't do while do sekarang repeat until. Pengurangan repeat until seperti ini. Jadi di repeat until ini nilai terakhirnya sudah diketahui ya. Misalnya sampai berapa kali dia mengulang. Dan juga di repeat until ini tidak ada begin dan end. Nah, lihat di sini 2 4 6 8 10 12 ya sampai 12. Nah, lihat di sini ya bahwasannya. Nah, ini ya nilainya sudah diketahui dan dia tidak boleh lebih besar daripada 12. Ya. Nah, kalau dia 12 berarti dia salah. Oke. Kemudian nah, di sini ya. Perbedaan antara for to do, repeat until, dan while do pada Pascal. Nah, di sini saya bilang. Jadi for to do ini katakanlah kesimpulannya lah ya. Jadi saya buat apa namanya semacam ringkasannya ya. Tapi mudah-mudahan bermanfaat banget kita bagi kita semua ya, terutama bagi saya juga karena mengajarkan anak-anak. Jadi perulangan langsung ya. Jadi program langsung mencetak sesuai dengan kondisi yang telah ditetapkan. Jadi diletakkan pada program utama. Kita lihat di sini ya, program for to do. Nah, ini kenapa kok bisa dipakai? Karena dia pakai underscore ya. Karena dia sudah tidak apa merupakan bukan kata cadangan lagi ya. Uses CRT var i 2 integer ya. Begin CLSCR for i 1 to 5 do write line for to do. Nah, nanti tulisan for to do ini sebanyak 5 ditandingkan. Ya. Nah, ini. Kemudian repeat answer bagaimana? Terdapat nilai awal. Nah. Ya. Terdapat counter. Nah, ini dia nilai awalnya dan juga counter ini. I sisi 2 sampai dengan 1 plus i plus 1. Repeat digunakan sebagai awal pengulangan, until digunakan sebagai akhir pengulangan. Letaknya di bagian bawah. Ya, perhatikan tidak menggunakan block statement begin dan end. Ya, karena repeat until ya digunakan sebagai pengganti begin dan end. Ya, tidak dia nggak pakai begin dan end. Bisa perhatikan sini. Kemudian while do ya while do adalah terdapat nilai awal, kemudian terdapat operator pembanding. Nah, ini ciri khas while do. Ada lebih kecil, lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan lebih besar sama dengan dan lainnya ya. Ingat ya, ada faktor umpan. Kemudian terdapat counter. Ya, counter sendiri adalah seperti ini. K sama dengan K plus 1 atau I ya, sama dengan I plus 1 atau J sama dengan J plus 1 dan sebagainya lah. Ya, ada counter seperti itu. Nah, ya. Nah, ini adalah sebagai contoh saja. Repeat until menghasilkan tampilan seperti ini. Tapi bisa juga pakai for to do tetap menghasilkan seperti ini. Ya, tampilan seperti ini. Kemudian juga dengan while do, tampilannya juga sama seperti ini. Oke, ya. Contoh. Oke, itu sementara. Kalau array, apakah bisa lanjutkan lagi, Bu Henny? Oke, silakan Pak. Masih ada waktu. Masih ada waktu ya. Nah, ya. Oke, array. Nah, array ini ada apa? Ada tiga, dimensi satu, dimensi dua, dan dimensi multidimensi ya. Nah, kalau array 1 itu ya seperti ini ya. Jadi dia ciri khasnya itu pakai kurung siku ya, pakai kurung siku. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Nama array, kemudian array itu sendiri, panjang indeksnya, kemudian tipe array-nya. Array di sini berdimensi 1 misalnya begini, array dalam kurung siku 0 sampai 9. Of integer. Nah, berarti panjang indeksnya itu ada 9. Integernya sendiri adalah tipe datanya seperti itu ya. Nah, personal variables telah menggunakan variabel x berarti array yang memiliki
ya. Nah, indeks 0 sampai 9. Jadi 0-nya dihitung ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 10 array atau 10 larik ya, dengan tipe data integer. Artinya Anda atau kita dapat menyimpan 10 angka. Nah, berikut ini cara memberikan nilai pada array. Lihat X0 ya, kurung siku ya. Titik 2 sama dengan 9 titik koma X dalam kurung siku lagi ya. 1, 2. Ini memang harus sabar sih. Jadi memang program itu gitu. Ya, program seperti itu banyak coding-coding, makanya dikatakan decoding itu seperti itu. Dan nanti saya cerita lagi masalah apa ini pentingnya gimana gitu. Oke, seperti inilah ya array itu. Nanti selanjutnya jenis-jenis array. Nah, di sini ada array satu dimensi. Ini dia ya, array satu dimensi seperti ini. Ya. 0 sampai 4. Jadi lariknya itu ya yang dia menjadikan apa dia satu dimensi. 0 sampai 4 berarti dia ada 5 larik. 0 1 2 3 4 ada 5 ya. Nah, jadi ngelihatnya di situ array buka kurung siku 0 titik 4 ya, of integer. Terus ini ya biasa aja dengan pemrograman. Kemudian array yang apa? Dua dimensi ya, ini di sini dia. Array buka kurung siku 1 sampai 3 koma 1 sampai 3. Jadi dia dua dimensi. Ya, dia dua dimensi. Nah, untuk menghasilkan array berdimensi 2 kita dapat menggunakan nested loop atau perulangan bersarang yang kayak tadi ya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari array yang satu dimensi ya. Ya. Ini ada narasinya, ada plotnya, Bapak Ibu bisa dilihat. Ya. Ini ya, ini satu dimensi ya, 1 sampai 4 berarti ada 1, 2, 3, 4 ada 4 tarik. Oke. Ini. Nah, di sini adalah saya ingin coba nampilkan kolaborasi antara Pascal, C++, Python dan Scratch. Nah, ini saya ambil adalah Pascal mencoba untuk menghitung kelakuan mobil. Nah, di sini saya tekankan ya, kita tekankan ya sama-sama bahwasanya bahasa pemrograman yang memang itu dasar sekali yang sudah kuasai itu memang Pascal. Ya, Pascal inilah. Karena apa? Pascal ini tidak menggunakan coding-coding yang dengan coding-coding yang tertentu gitu, khusus ya. Dia menggunakan bahasa Inggris ya, write menulis. Ya, write line menulis dengan spasi ke bawah, ya kan? Kemudian apa read line membaca, suruh membaca data, users, CRT, apalagi in, then, else, for, to, itu bahasa Inggris ini bang. Nah ya, kita lihat di sini. Kemudian bagaimana coding Pascal ini diterjemahkan ke C++? Perhatikan coba lihat di sini. C++ lihat tuh, shape include IO stream. Apa ini gitu kan? Nah, bagi bocah yang SD ini pusing ya. Tapi kalau SD ini bisa diajarkan di SD ya. Di SD bisa nih Pascal. Ya. Nah, Scratch ya, oke, Scratch itu sendiri ya. Scratch sendiri sebenarnya tidak hanya digunakan untuk anak PAUD TK SD SMP saja, SMA, bahkan di perguruan tinggi juga ada orang pakai Scratch. Jadi Scratch itu bahasanya sama juga ya, tidak untuk anak-anak. Jadi dari anak-anak sampai orang dewasa itu Scratch juga. Dan juga Scratch itu mirip Pascal. Ya. Nah, ini perlu saya tekankan bahwa Scratch itu mirip Pascal. Cuman kelebihan Scratch dia pakai blok-blok gitu, kayak Lego gitu ya. Nanti ada di sini juga ya. Coba perhatikan saja ya. Nah nih, using namespace std. Ini apa gitu kan? Nah, ini adalah library-nya dari C++. Ya. Kenapa nggak saya tampilkan C? C, bahasa program C adalah pengembangan C++ ini pengembangan dari C. Nah, bagaimana kekokohan bahasa ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kalau C++ memang jasanya banyak banget. Ya, C++ itu bisa membuat Facebook, membuat YouTube, membuat Google, membuat MS Office, membuat CorelDRAW ya. Kalau Pascal dia scientific ya. Makanya Pascal ini tetap bertahan sampai sekarang karena dia dasar untuk berpikir untuk pemrograman yang macam-macam. Karena dia masih digunakan untuk OSN, Olimpiade Nasional, apa Olimpiade Komputer, baik dari kota kabupaten nasional maupun internasional, ya.
Dan juga kalau anak-anak menguasai Pascal, insya Allah dengan mudah dia menguasai C++ dan lain-lainnya. Dan cukup saya garis bawahi lagi bahwasanya di sekolah, cobalah diajarkan Pascal ini. Ya, SD, SMP, SMA, terus nanti berikutnya ajarin yang lain-lain. Ya, seperti itu. Nah, ini kan in. Apa ini in? Ternyata itu integer. Kalau Pascal, jelas integer. Kalau ini tidak, tipe datanya in. Jadi tipe datanya lebih dulu. Baru variabelnya, waktu, jarak. Kalau Pascal, lihat. Waktu, koma, jarak, titik dua, integer. Ini variabel waktu, variabel jarak. Tipe datanya integer. Integer itu adalah bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif. Ya. Jadi, kalau real, apa real? Oh, real itu adalah bilangan pecahan. Kalau di sini apa? Kalau bilangan real, ya. Oh, dia tidak pakai bilangan real. Ya, tidak pakai bilangan. Terus, si out. Si ini ada dari si-nya sendiri. Out itu suruh cetak. Nah, itu tampilkan di layar. Waktu yang dibutuhkan oleh real berapa isi. Si in. Nah, si ini adalah nanti. Ya, tampilkan waktu. Maksudnya yang itu. Si out berapa. Pelajaran mobil berapa. Nah, ini adalah waktu. Apa namanya? Rumusnya. Maka keluarlah hasilnya. Pascal juga demikian. Ride kelajuan mobil adalah berapa? Ya, ride sang kelajuan. Ya, maka akan pandel. Nah, kemudian Python. Nah, Python sendiri ini perhatikan. Python memang luar biasa keunggulannya. Makanya orang menggebu-gebu mengulurkan Python, bahasa yang baru lahir ya tahun 2000-an, 2006 nggak salah. Ya. Kalau dibandingkan Pascal, Pascal itu 60-an, tahun 60-an. Ya, C++ tahun 70-an, 80-an. Kalau Python 2000-an, 2006, 2007 lah. Ya, sangat mudah sekali. Demikian dengan Scratch. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, waktu integer input, masukkan waktu dan sebagainya. Dia hanya 3 baris. Ya, habis itu selesai ya Python. Cuma Python hati-hati pada saat kita ini paragraf. Paragrafnya salah. Dia akan bilang, aduh ini gimana nih tentang indentasi, indentasi. Nah, ini jadi dia sangat peka. Huruf kecil huruf besar dibedakannya. Kalau Pascal enggak, mau huruf A besar A kecil sama aja. Ya, dia enggak peduli. Ya. Jadi masing-masing orang itu punya kerjaan. Nah, Scratch seperti ini dia, seperti Lego itu tadi. Ya, bahasa program Scratch seperti Lego. Ya, dia tinggal masang-masang aja kita di sini. Nah, oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang dari tampilan ini karena tampilannya ya saya beri gambar-gambar lucu-lucu supaya tidak seram gitu ya. Mudah-mudahan kita mempunyai daya tarik sendiri. Demikian Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang kurang dari saya mohon maaf, yang benar dari Allah, yang kurang dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Bu En. Oke, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dong untuk Pak Syam. Ini kita tepuk tangan virtual juga boleh ya. Oke. Tadi Pak Syam sudah menyampaikan tentang paparannya terkait dengan pemrograman Pascal, algoritma dan pemrograman Pascal. Sebelumnya saya mau menyapa dulu Bapak Ibu sudah hadir di sini. Saya ingin menyapa nih ada Pak Bambang nih. Halo Pak Bambang. Pak Bambang Susetianto ya dari PGRI. Juga nih ada rekan-rekan penulis juga di sini, ada Teh Wiwin. Halo Teh Wiwin. Ada juga Ibu Des ya yang selalu semangat nih menyemangati tim SMA dengan pantang menyerah. Selamat siang juga ada Pak Simon nih, rekan saya juga di tim penulis. Selamat siang juga. Siapa lagi yang belum saya sebut nih? Masih banyak rupanya ya. Ya, oke. Kita tadi sudah menyimak paparan dari Pak Syam terkait dengan bab algoritma dan pemrograman Pascal. Nah, sekarang saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom ini untuk bertanya. Boleh raise hand, boleh langsung aja atau boleh tulis di kolom chat. Oke, ada yang mau bertanya Bapak Ibu terkait dengan paparan dari Pak Syam, dipersilakan. Dan nanti saya akan umumkan di akhir sesi siapa penanya terbaik ya pada sesi kita hari ini untuk mendapatkan hadiah buku 3 paket ya untuk kelas 1, 2 dan 3 SMA. Nanti kita akan kirim ke alamat Bapak Ibu sekalian. Oke, silakan yang mau bertanya. Kita ada waktu kurang lebih sekitar 30 menit. Bapak Ibu silakan. Atau ada hal yang ingin dipertajam atau mungkin ketika mengajar di kelas ada temuan seperti ini, monggo kita diskusikan bareng-bareng nih. Oke, silakan. Terkait dengan tadi yang sudah disampaikan algoritma dan pemrograman Pascal.
silakan boleh ketik di kolom chat atau langsung mau disampaikan nih. Mumpung ada pakarnya langsung nih ya, Pak Syam nih ya. Oke. Oke, silakan Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau merespon? Oke, kalau belum sambil menunggu ya Bapak Ibu bertanya nih, saya juga mau nanya nih Pak Syam nih. Untuk di kelas sendiri Pak, untuk bab ini, apa sih yang sudah dipraktekkan di lapangan Pak terkait dengan tema ini? Bapak menggunakan pendekatan apa nih biar anak-anak itu makin paham? Mungkin bisa berbagi Pak tips-tipsnya ke teman-teman semua. Ya baik Bu Heni. Ya jadi seperti yang saya katakan tadi bahwasanya Pascal ini bisa share screen nggak ya? Share screen bisa lagi, Pak, boleh, bisa, ya? Bisa. Oh, masih bisa ya. Baik. Ya kayak di sini. Nah ini adalah salah satu contoh. Ya ini langsung saya di HP ya. Jadi pertama gini ya, kita menggunakan apa namanya? Memang kendalanya pas kali ini sekarang. Oke, maaf Pak Syam, di saya belum muncul nih tampilannya. Oh, belum muncul. Iya, Bapak. Oke, tapi sambil berproses Pak Syam, tunggu nih ada Ibu Endang ya, sepertinya saya lihat menyapa kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Endang Sunarya ya. Oke, Ibu Endang ada yang mau ditanyakan mungkin Bu Endang? Sudah chat nih di kolom chat. Oke, belum ya. Mungkin nanti bisa langsung aja. Oke, boleh Pak Syam dilanjutkan Pak? Gimana Pak? Ada nggak tips untuk mengajarkan ini di kelas supaya murid kita nih makin paham nih? Oke, silakan Pak. Ya, jadi nah ini tampil ya, ini HP saya ya, tampil ya? Ya, sudah tampil Pak. Silakan. Nah, nanti Bapak Ibu di Play Store tolong diinstal ini, namanya Pascal NEJ. Ya, ini Pascalnya saya tekan ini ya. Nah ini salah satu contoh tampilan dari apa Pascal Android ya, Android. Jadi kita mengajarkan ke anak nggak perlu pakai laptop lagi, langsung aja di HP masing-masing anak. Boleh sih pakai laptop, silahkan ya. Nah sebelum menjawab Bu Eni tadi, jadi begini, kendalanya menggunakan Pascal ini pertama memang karena dia udah lama Pascal ini, jadi untuk Pascal for Windows saja itu untuk Windows 10 itu nggak bisa diinstal. Jadi Pascal for Windows itu di Windows 7 baru bisa. Windows 7 bisa ya, Pascal for Windows itu bagus tampilan. Tapi ketika Windows Microsoft Windows itu beranjak Windows 8, Windows 10, nah anak-anak mengalami kesulitan karena nggak bisa, Pak, saya nggak bisa installnya Pak di Windows 8 saya, apalagi Windows 10. Nah oleh karena itu ada apa namanya cara mengakalinya ya, masalahnya memang agak rumit juga sih ya. Nah jadi Windows 10 ternyata bisa ya, sebuah pasal diinstal di Windows 10. Kemudian ternyata pihak Pascal sendiri telah perusahaan Pascal ini setiap tahun ternyata merevisi atau mengupdate software mereka yang namanya Free Pascal. Nah Free Pascal ini jauh lebih hebat lagi, dia bisa di semua platform, baik di Android, Windows 10, baik dia 32-bit maupun 64-bit, kemudian di iOS juga bisa, di Linux juga bisa, dan seterusnya. Nah, jadi bisa di download ya secara gratis nanti ya. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan pakai laptop, ya silakan. Tapi saya lebih cenderung menggunakan HP gitu ya, karena ini sangat yang di HP ini ya, Androidnya ya sangat simpel gitu, bisa dibawa kemana-mana. Nah ini salah satu contohnya, ya salah satu contohnya, Bapak Ibu bisa mengerti di sini program. Ya. Jadi misalnya gini, nah, klik ini, misalnya new gitu ya. Nah masukkan aja namanya apa, misalnya, ya latihan, gitu. Ya, sudah enter. Nah dia langsung udah ngasih membantu kita, ya. Program latihan, istilah CLT, begin, reply dan sebagainya. Nanti kita bisa ke sini, ya. Oke, seperti itu. Nah ini saya, misalnya saya contohkan yang tadi ya, perulangan, ya. Nah ini kayak tadi kan lawan COVID-19. Nah ini dia tampil sampai 100, ya 100 kali 100 tampilan. Nah tuh sampai 100 lawan COVID-19. Oke, kemudian apa ininya ke anak-anak? Pertama, bagi anak-anak yang berbakat, Bu Eni, itu dia
diperkenankan untuk ikut lomba olimpiade ini. Ya, olimpiade komputer berbasis Pascal. Dan soalnya lumayan berat, ya, lumayan berat. Ya, jadi matematiknya itu memang matematik sudah matematik yang ini, sebenarnya matematika diskrit, ya. Dan manfaatnya, wah, kalau dia juara, kayak anak saya kemarin tuh, ya, juara dia di kabupaten, ya, dibawa ke provinsi, ya, dibawa ke provinsi, ya, lumayan itu dia dapat, ya, katakanlah uang, gitu ya, hadiah. Ya, di samping itu, nilai lebihnya ketika anak-anak ini melalui olimpiade, dia juara, itu udah jadi perhitungan ketika masuk perguruan tinggi UNI. Jadi SNPTN itu udah di tangan sama dia. Kita maksudnya udah harapan digenggam lah gitu. Udah sekian puluh persen diterima di perguruan tinggi yang diidam-idamkan. Dan memang ternyata benar. Ya, anak saya itu ya alhamdulillah tuh sampai provinsi ya, tingkat nasional dia enggak jebol karena saingan sangat ini. Itu udah terima di ITB ya, di Unpad, di USU ya, di UI ya, bagi bagian anak yang ikutan olimpiade ini. Baik dia bukan hanya komputer saja, baik dia nanti matematika, dia ada fisika dan sebagainya, itu manfaatnya. Begitu Bu Heni, sementara mungkin. Wah, luar biasa Pak ya. Jadi dengan kita ya belajar Pascal ini dan algoritma ini, secara tidak langsung juga berpengaruh sama nanti kita ke depan ya, sebagai bekal misalnya nih mau jalur prestasi misalnya seperti itu ya Pak Syam ya. Jadi betul, bisa motivasi anak-anak ya, nih kamu bisa belajar betul ini, nanti kamu bisa ikut lomba-lomba secara level nasional, level daerah, nanti bisa membawa, menjadikan sebuah nilai lebih buat anak-anak nantinya ke depannya. Betul, betul sekali. Dan algoritma, diperhatikan algoritma bukan hanya algoritma Pascal, bukan. Jadi algoritma C++ bisa, algoritma Scratch bisa, algoritma Java bisa juga. Jadi algoritma itu umum sifatnya Bu Heni ya. Algoritma itu umum. Siap Pak Syam. Jadi menarik ya pengalaman Pak Syam juga dengan anak-anak nih. Ya, alhamdulillah Bu Heni. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain ada yang mau diskusi atau bertanya terkait dengan tema pertama kita pada hari ini, dipersilakan. Boleh mau raise hand atau mau langsung di unmute, dipersilakan. Oh, ada yang bertanya di kolom chat ya. Oke, saya coba bacakan. Oke, sebentar. Oke, saya Endang Sunarya dari SMP Atakwa. Saya ingin bertanya nih, dari berbagai bahasa pemrograman yang ada, bahasa pemrograman apa yang paling mendasar dan cocok untuk anak tingkat SMP ya? Mohon pencerahannya, terima kasih. Oke, silakan kepada Pak Syam untuk merespon nih dari Ibu Endang. Baik Bu Heni, SMP. Bu Endang ya, Bu Endang untuk SMP. Nah, di SMP sendiri Bu Endang itu olimpiade komputer tetap menggunakan Pascal Bu Endang ya, tetap menggunakan Pascal. Nah, cuman tingkat kesulitannya sesuai dengan siswa SMP Bu Endang, seperti itu ya. Jadi tetap menggunakan Pascal sampai sekarang karena regulasinya masih menggunakan Pascal. Kemarin-kemarin itu ada isu-isunya bahwasanya ada menggunakan C++, tapi kayaknya dianulir. Oke, baik. Bagaimana Bu Endang mau merespon langsung? Jadi murid. Oh, Pak Endang, maaf. Satri, saya tidak terlihat. Silakan. Pak Endang apa Bu Endang? Ini kata Pak Endang sepertinya. Silakan Pak Endang. Murid kami tarik perihal pemrograman ya. Nah, terus ketika saya mengajar menjelaskan berbagai bahasa pemrograman, dan terus salah satu dari murid saya bertanya, apa mana dulu Pak yang harus bahasa pemrograman yang harus saya pelajarin, soalnya ini dasar banget gitu, belajar dasar banget gitu kan. Nah, dia itu kemarin dapat apa namanya di IG itu ada kursus gitu ya, seharga 20.000 kan lumayan tuh ya, murah ya. Nah, pilihannya itu Pascal, Python, sama HTML. Nah, bertanya kepada saya seperti itu. Nah, arahannya Pak. Baik, Pak. Jadi, kalau anaknya memang senang desain, ya, desain web, ya, desain web, berarti arahnya ke HTML, Pak. Ya, hypertext language. Ya. Karena HTML itu sebenarnya ya, HTML itu belum termasuk bahasa pemrograman. Dia hanya nempel-nempel aja, gambar ditempel, kemudian suara ditempel. Kehadiran JavaScript
CSS ya, dan HP-HP itu baru dia, baru HTML itu berarti ya. Karena JavaScript sudah mulai memasukkan tadi itu if then, for to do, for don't do ya, kembali lagi ke Pascal. Jadi memang benar-benar mengawali dasar banget untuk anak, baik itu menguasai Python sekalipun itu Pascal yang ini kan, karena logikanya dari sana itu awal dasar banget ya. Karena dia bahasa yang sangat mudah, karena dia berbahasa Inggris ya. Nah, cuma nanti untuk level-level berikutnya ya dia menggunakan matematik lah. Nah, nanti di 42 apa itu berlapis-lapis itu sengaja. Itu kan biasa dalam soal kan suka gitu, Pak. Dalam soal itu kan suka mencari hal yang selektif kan gitu. Tinggal kita kejelian kita aja nih. Kalau ini benar berarti ini salah dong. Kalau ini salah gimana? Kayak gini aja lah, Pak. Logika aja N ya. N. Jika P benar ya, jika P benar, Q benar, maka hasilnya benar kan? Nah, jika P benar, jika P benar, Q salah, nilainya benar atau salah? Ya, saya ulangi, jika P benar, ya, P salah, maka nilainya salah. Nah, kemudian jika P salah, Q benar, nilai juga salah. Jika P salah, Q salah, nilainya salah. Artinya apa? Logika N itu dia harus sempurna, ya, nggak boleh terganggu ya. Jadi kalau benar salah ya salah ya kan. Nah, misalnya gitu kan. Nah, seperti itu. Kalau salah ya salah, nggak ada pilihan. Kalau salah benar salah gitu kan. Oke. Nah, ada lagi ya, dan seterusnya lah gitu ya. Oke, bagaimana Pak Endang, sudah terjawab Pak pertanyaannya? Ya, baik. Ibu, alhamdulillah sudah jelas. Terima kasih, Bu ya. Terima kasih. Oke, Bapak. Terima kasih, Bapak Endang. Ya. Oke, silakan satu penanya lagi, ada yang mau merespon dari tadi paparan dari Pak Syam terkait dengan algoritma dan pemrograman Pascal. Oh, dari Pak Simon nih. Silakan Pak Simon. Ya. Pak Simon, ya. Kata Pak Syam jangan susah-susah pertanyaannya. Iya, oke, silakan Pak Simon. Boleh di-unmute dulu, Bapak. Selamat sore Pak Sam, Master Pascal. Bu Eni, selamat sore Bu Eni. Salam sehat. Selamat sore. Ya Pak Simon, nanyain yang kemarin ya. Bukan Pak. Ini penyajinya orang Medan, yang nanya juga orang Medan nih Pak Sam. Iya. Pak Sam, ya memang Pascal ini kan bahasa yang menarik bagi kita. Kalau misalkan bisa nggak aplikasi ini dibangun menjadi sebuah sistem seperti dalam rumah sakit dengan kata kunci, katakanlah namanya 3 digit terakhir atau 3 digit awal. Nah, itu penyimpanan tablenya bagaimana Pak Sam? Mungkin bisa menjadi pencerahan. Jadi tolong bisa dibantu. Kalau dengan sistem database lain, ya kan tersimpan dalam satu source ya Pak Sam ya. Dalam satu source atau katakanlah dalam satu media. Nah, dalam Pascal ini database-nya tersimpan di mana Pak Sam? Demikian, makasih Pak. Ya, baik. Silakan Pak Sam direspon. Ya, ini pertanyaannya udah Pascal tingkat lanjut ya. Jadi bahwasannya Pascal kalau ingin pakai database Pak, ada dulu namanya ya Delphi Pak, ya Delphi. Jadi membantu Pascal ini gitu Pak. Ya, bahasa Delphi. Jadi untuk database bisa memakai Delphi Borland juga. Jadi Pascal ini kan dibuat oleh Borland. Ya. Nah, dibantu oleh software yang namanya Delphi. Ya, itu sangat terkenal sekali, tapi sekarang sudah enggak banyak digunakan orang. Seperti itu Pak jawaban saya, Pak Simon. Baik, bagaimana Pak Simon, sudah cukup menjawab? Mudah-mudahan enggak puas ya Pak Simon. Nanti diskusinya di belakang layar ya. Oke. Okay. Ya, baik, ya, Bapak Ibu sekalian, kita beri tepuk tangan dong untuk kita semua nih, masih semangat nih di siang hari ini, di Sabtu siang. Oke, okay. Terima kasih Pak Syam yang sudah memaparkan penjelasannya. Tadi Pak Warsa nih mungkin sedang anu mau bertanya sesuatu, Pak Warsa Subekti. Halo. Halo. Oke, okay, silakan Pak Warsa yang mau ditanyakan, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Eni. Kebetulan kalau saya pengajar di PJOK Bu. Siap. Kebetulan beberapa ada kesulitan untuk pengajaran di PJOK di zaman era sekarang ini di fakultas ini untuk
pelajaran di tentang IT-nya. Karena selama ini kan kita di lapangan. Nah, mohon pencerahan ke Pak Sam, teknik untuk pembelajaran IT untuk PJOK. Oh. Oke. Okay. Silakan Pak Sam direspon, Pak. Pak Warsa, untuk apa namanya? PJOK berarti olahraga, Pak ya? Iya, betul. Betul, Pak Sam. Olahraga. Berarti tidak ada kaitannya dengan pemrograman bahasa Pascal ini, Pak. Betul. Ya, cuma untuk sambil untuk pengembangan di raja pengetahuan saya. Oh ya, berarti IT ya. Jadi berarti ya, kalau memang berhubungan dengan olahraga, kita tahu sendiri bahwasanya kan dunia sekarang kan digital, Pak. Banyak software-software di Play Store ya, yang banyak udah diinstal ataupun di-upload oleh para apa programmer mobile ya. Banyak itu, Pak. Ya. Kesehatan ada. Coba aja nanti Medisain atau PJOK olah kesehatan ya, banyak tuh apa namanya aplikasi-aplikasi ya, aplikasi bagi mendukung untuk kegiatan olahraga, bahkan kesehatan, bahkan cara-cara orang diet juga ada, Pak. Banyak, Pak, ya, aplikasi-aplikasi mobile itu ya. Jadi sekarang mah udah tinggal kita maunya apa gitu ya, tinggal kita maunya apa, mau apa enggak gitu aja sih masalahnya. Ya, begitu jawaban saya, Pak Warsa. Baik, terima kasih, Pak Warsa. Terima kasih, Pak Warsa. Sebaiknya sudah merespon. Ya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian. Tak terasa ya, kita sudah mengakhiri di sesi pertama untuk hari ini, untuk webinar kita pada hari ini. Nah, saya tadi sudah ada dua penanya untuk Pak Endang Sunaria dan Pak Warsa Subekti. Nanti di akhir tunggu aja Pak Ani dari dua penanya. Sama Pak Simon ya, tiga ya. Mana ya kira-kira akan dapat hadiah dari kami ya. Oke, baik Bapak-Ibu sekalian, kita sudah di sesi pertama. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi kedua. Ini tentang salah satu bab di buku Informatika SMA kelas 10. Ini terkait dengan dampak sosial informatika. Nah, untuk sesi kali ini kebetulan saya sebagai tim penulisnya. Nah, sekarang dibalik Bapak Ibu sekalian, nanti Pak Syam akan sebagai moderator. Oke, saya silakan kepada moderator. Baik, Bu Heni. Baik, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah sebentar Bu Heni, saya mau buka yang filenya Bu Heni dulu ya. Sabar. Baik, kelas 5 Bu Hen. Ketimpa terus ini sama yang lain. Baik, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa mendengarkan saya? Bisa, Pak. Bisa. Oh iya. Ya, siap, Pak. Kirain ini ya. Bentar. Ini share screen-nya perlu nggak, Bu Hen? Oh, tidak usah, Pak. Dibacakan aja secara singkat. Oke. Okay. Data pribadi, nama ya, Bu Heni Mulyati, cantik sekali, MPD. Ya. Kemudian lahirnya di Cilacap, 11 Januari 1982. Ya, perempuan, sudah menikah. Pendidikan SD Negeri Pekayon 3 Pagi Jakarta, SMPN 184 Jakarta, SMA N 39 Jakarta, kemudian S1 Bimbingan Konseling UNJ, kemudian S2 Bimbingan Konseling UNJ. Pengalaman kerja luar biasa, banyak banget. Ini Bu Hen, saya bacanya yang terakhir aja ya. Yang terakhir aja, Pak, nanti kalau semua sesinya nanti bacaan CV saya doang, Pak. Iya, baik. 2021 sampai sekarang yaitu sebagai koordinator pengembangan kurikulum literasi media. Wow, luar biasa. Malvindo bekerjasama dengan Internews didukung oleh USAID. Wow. Kemudian pengalaman organisasi 2019 sampai sekarang.
Kepala Bidang Pengembangan Kurikulum Siberkreasi. Kemudian peserta seminar, pelatihan, konferensi, kursus, saya ini karena 2020 ya, jadi ini banyak banget, dari 2000 sampai 2020, 20 tahun. Peserta Pioneer Code Pioneers, TOT, ya, program Asah Digital bersama dengan Facebook, dan Siberkreasi, berarti ketemu dengan Mark Zuckerberg. Coba ketemu dengan staffnya berarti ya di Jakarta. Oh iya gitu ya. Kemudian narasumber, fasilitator, dosen tamu, pemakalah, moderator dari tahun 2006 sampai tahun banyak banget. 2021. Tahun 2021 sebagai fasilitator materi perencanaan keluarga dan coaching ya. Coach ya, pelatih bersama LA Center PKBI DKI Jakarta Oktober tahun 2021. Kemudian jurnal atau penulisan publikasi 2019 sampai sekarang, yaitu publikasi jurnal pelatihan keterampilan sosial untuk mengatasi kecemasan sosial pada anak menjelang bebas di LPKA. 2019 sampai sekarang juga tim penulis buku informatika SMA 10-12 pada penerbit Andi. Kemudian sekarang ini sudah ya, 2021 koordinator tim buku panduan literasi media kurikulum panduan. Presentator penerbitan materi nasional bersama dengan Internews dan dihukum oleh USAID. Begitu Bapak Ibu sekalian, itu adalah sekilas CV dari Ibu Heni ya teman saya sebagai penulis di Andi. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita bisa simak pemaparan ya, pemaparan yang lugas tegas dari Ibu Heni tentang dampak informatika bagi dunia anak ya, bagi dunia anak SMA terutamanya. Demikian, Bu Eni silahkan. Baik, terima kasih Pak Syam. Tadi sudah membacakan singkat CV saya. Sengaja saya kasih yang banyak biar Pak Syam bingung ya. Oke, okay, tadi sudah perkenalan tentang saya. Tadi sudah diceritakan. Nah, saya termasuk dalam tim penulis untuk SMA kelas 10. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang salah satu bab, dampak sosial informatika. Nah, saya akan share screen ya, bahasan dari saya. Ini yang saya ambil dari buku yang sudah terbit. Oke. Sebentar, sedang ini. Oke. Oke, Bapak-Ibu sudah nampak di layar? Sudah terlihat ya? Sudah, Bu, sudah. Oke, sudah. Terima kasih. Oh, dari Bapak atau Ibu Jumiati ya sudah merespon. Oke, kita lanjut. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk di bab ini ada peta konsepnya ada tiga hal. Yang pertama bicara tentang dampak sosial penggunaan komputer, yang kedua bicara tentang rancangan teknologi dan kualitas hidup, dan yang ketiga bicara tentang kasus sosial dampak produk TIK. Ini peta konsep dari bab yang saya tulis secara umum. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian ini satu persatu. Nah, sekarang bicara tentang kompetensi intinya, Bapak Ibu sekalian bisa lihat secara pengetahuan ini bagaimana sih memahami, menerapkan, menganalisis ya terkait dengan bagaimana pengetahuan informatika ini kepada terkait dengan pengetahuan, teknologi, dan sebagainya, dan kompetensi inti secara keterampilan, bagaimana sih nanti siswa bisa mengolah, menalar, dan menyaji dalam tanah konkret. Jadi bagaimana nanti nih ilmu-ilmu informatika ini tidak hanya secara teori anak-anak dapat, tapi juga dia bisa menerapkan dalam sehariannya dia. Ini menjadi kompetensi intinya dari bab dampak sosial informatika. Kemudian, kompetensi dasar pengetahuannya ini bicara tentang mengenal aspek sosial dan dari penggunaan komputer, juga bagaimana sih rancangan ini bisa memperbaiki kualitas hidup atau bahkan memperburuknya. Nanti kita akan diskusi lebih banyak di sana. Nah, dari sisi kompetensi dasar keterampilannya, ini untuk menunjukkan dan menjelaskan kasus-kasus sosial dari implementasinya. Jadi, ada yang dampak positifnya dan negatifnya. Jadi, harapannya nih, ketika peserta didik belajar bagian ini, dia bisa tahu nih, oh ternyata tidak semua hal itu positif ya. Oh, ada konsekuensinya ya ternyata. Itu yang kita coba ungkap dalam bab ini. Lanjut. Tujuan pembelajaran. Ada tiga Bapak-Ibu sekalian di bab ini. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan dampak sosial penggunaan komputer baik secara positif maupun negatif. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan penggunaan teknologi dapat memperbaiki kualitas hidup atau memperburuk, bahkan memperlebar kesenjangan untuk mengakses informasi.
Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan kasus-kasus sosial dari implementasi produk TIK yang menimbulkan dampak positif maupun negatif. Jadi ada tiga tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang di bagian pertama saya akan bicara tentang dampak sosial penggunaan komputer. Nah, di sini saya pada penulisan buku ini saya memberikan dulu gambaran nih kepada para pembaca, pada peserta didik. Berapa banyak sih pengguna internet di Indonesia? Ini data dari Hootsuite Januari 2021, Bapak Ibu. Nah, jadi memang setiap tahun itu ada data diperbarui, nih saya ambil data terakhir Januari 2021 ya. Jadi berapa banyak yang menggunakannya, juga berapa banyak yang pakai media sosial aktif, termasuk juga platform yang paling banyak dipakai apa sih? Jadi di situ saya coba jelaskan mengenai data-data yang bisa disimak oleh peserta didik. Kemudian, bagian yang kedua, dampak sosial penggunaan komputer. Ini kalau saya rangkum secara umum ya Bapak-Ibu sekalian, ada dua, secara positif dan negatif ya. Dari positifnya misalnya mempermudah komunikasi, ada juga mempermudah distribusi barang dan jasa, sosialisasi aturan, juga untuk mengetahui keragaman budaya dan sosial. Nah, dampak negatifnya, adanya perubahan pola komunikasi, komunikasi di keluarga menjadi berkurang, munculnya budaya instan, ibaratnya kita pengen cepat nih, gitu ya, kita nggak sabar sama proses, itu termasuk dampak negatifnya, menurunnya moral dan juga terciptanya antisosial. Ini yang kita coba sajikan, ada dampak positif dan negatifnya. Lanjut. Nah, sekarang bicara tentang rancangan teknologi dan kualitas hidup. Ini kita coba mau bicara tentang apa sih pengaruh teknologi terhadap kualitas hidup manusia. Nah, di sini bagian awal, di bagian ini kita mencoba menjelaskan bahwa sudah ada perubahan ya dari Bapak Ibu ya, teknologi terus berkembang dan sebagainya, bahkan sekarang karena pandemi juga ya belajar dari rumah. Nah, itulah kita coba melihat bahwa era teknologi ini berdampak loh dengan pendidikan kita dan seharian kita. Ini yang coba diangkat pada bagian ini Bapak Ibu. Nah, berikutnya ini jadi catatan juga ya. Jangan terlena dengan penemuan yang ada dan membuat kita malas beraktivitas. Tetap nih kita ingat ini ke peserta didik. Seimbangkan waktu dunia maya dan dunia nyata. Jangan terlalu asik ya dengan dunia maya, akhirnya jadi malas nih. Aduh, saya malas ketemu sama temen nih. Saya malas bersosialisasi, padahal kita tetap seimbang Bapak Ibu ya, maya dan nyata seperti itu. Kemudian yang ketiga, gunakan seperlunya tidak berlebihan. Kemudian yang keempat, baca aturan penggunaan setiap penemuan teknologi. Ini juga penting Bapak Ibu. Kayak misalnya ada sebuah kayak aplikasi ya, atau sebuah situs atau dan sebagainya. Cek di situ, ada nggak sih dia aturan batas usia? Apalagi untuk game-game yang online ya. Jadi cek ini untuk usia berapa sih game ini gitu. Atau ada permainan yang sebenarnya, oh ini nggak cocok nih buat anak usia 7 tahun ke bawah. Nah, kita perlu mengetahui lebih lanjut seperti itu. Atau kita untuk platform media sosial, umur berapa sih anak bisa membuat akun ya? Nah, kayak misalnya untuk beberapa media seperti Facebook kan ini 13 tahun ya. Jadi kita mesti lihat nih, kalau bahasa kita, komunitas, standar komunitasnya setiap platform seperti itu. Dan yang kelima, waspada setiap transaksi daring yang dilakukan. Kita coba ingat ini, jangan sampai kita asal enak aja kasih data kita ke orang, OTP misalnya, atau kita ngasih nomor kontak kita yang apa ya, harus benar-benar privasi seperti itu. Jadi kita mencoba mengingatkan kepada peserta didik di bagian ini. Makanya kita bahasanya di warning nih, kayak gitu. Nah, berikutnya bagian yang persoalan kesenjangan Bapak Ibu. Di sini saya coba mengulas tentang adanya kesenjangan digital gitu. Jadi di sini ada beberapa situasi yang terjadi, di antaranya ada yang kita ada yang memiliki dan tidak memiliki akses. Jadi memang kita kan memang karena kita luas negara kita ya, jadi masih ada tantangan di situ. Belum meratanya pembangunan bidang informasi dan komunikasi di tantangan tersendiri. Nah, kemudian juga di sini ada lagi kesenjangan secara ekonomi, politik dan sebagainya gitu ya. Dan kita pengennya apa sih supaya ini menjadi tidak terlalu gapnya tidak terlalu luas, kita bisa apa nih ya? Tuh dari pemerintah ya menjadi tanggung jawab bersama juga. Yang pertama membangun infrastrukturnya secara teknis, membentuk masyarakat informasi dan edukasinya. Itu juga kita pengennya nih supaya kesenjangan ini tidak terlalu lebar Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah, sekarang bagian ketiga bicara tentang kasus sosial dampak produk TIK. Apa sih media sosial? Nah, di sini dalam tulisan saya akan mengulas tentang sisi positif produk TIK. Jadi di sini ada pengertiannya dulu apa itu media sosial secara pengertian, bisa lihat di layar. Nah, kemudian bagian berikutnya ini bicara tentang ciri-ciri dari media sosial. Jadi di sini ada beberapa ciri ya secara umum. Ini saya ambil dari sebuah e-book yang diterbitkan oleh Kominfo dan Siberkreasi 2019. Di antaranya dia ada yang namanya user generated content. Artinya apa sih? Artinya ada sebuah fitur di mana orang bisa membuat konten dan menyebarkan.
adanya interaksi dengan pengguna lain, ada tanda waktu, terbuka, setiap orang tuh bisa membuat akun dan terhadapnya halaman profil. Ini beberapa ciri yang bisa dari ciri-ciri media sosial, Bapak Ibu sekalian. Oke, lanjut. Setelah bicara ciri-cirinya, jenisnya apa saja? Di sini saya coba kenalkan ke peserta didik ya di buku informatika kelas 10. Dari sisi jaring sosial itu ada contohnya Facebook, LinkedIn dan sebagainya, aplikasi berbagi gambar, microblogging seperti Twitter dan sebagainya. Jadi merupakan jenis-jenis kita kenalkan. Mungkin juga nanti kalau di lapangan misal Bapak Ibu bisa nanya ya, siapa nih yang sudah pernah pakai ini semua nih? Bisa juga tanya seperti itu. Ada nggak yang sudah pakai Google Drive misalnya? Nah, kita bisa menanyakan hal praktis kepada peserta didik untuk bagian ini misalnya. Nah, lanjut. Setelah kita bicara jenisnya, di bagian 4 kita bicara tentang netiquette. Nah, apa sih netiquette itu? Atau kalau bahasa kita tata krama ya dalam penggunaan internet. Kenapa sih ini penting? Nah, di sini saya tambahkan di buku yang di kelas 10 ini, kita juga pengen menanamkan tata krama nih ke anak-anak supaya nanti jangan sampai ya, sekarang banyak kasus ya karena etiketnya tidak baik, jadi ada konflik seperti itu. Jadi kita coba tambahkan bagian ini terkait dengan tata krama di internet. Kemudian berikutnya, nah ini saya coba tambahkan juga di kelas 10 ini, bedanya antara etika dengan etiket apa sih? Jadi itu terkait dengan etika, bagaimana seseorang nih kita lebih ke kitanya secara dalam, tapi kalau etiket itu lebih hubungannya dengan orang lain. Cara membedakannya seperti secara umum. Nanti kalau Bapak Ibu mau tahu lebih detail, Bapak Ibu bisa baca di modulnya modul etis bermedia digital. Ini sudah di-launching ya tahun 2021 yang kerjasama antara Japelini dengan juga Kominfo seperti itu. Ini tentang etika dan etiket. Lanjut. Nah, di sini saya juga menambahkan mengenai bagaimana sih kita kalau dalam sebuah informasi, ini saya juga berbagi tentang rumus ini kita disingkat namanya think. Pertama, true. Informasinya benar nggak sih? Jadi coba memberikan kayak semacam ini ya, ingetin peserta didik nih, kalau kamu yakin itu misalnya benar atau enggak ya, dipastikan dulu, dicek dulu, jadi jangan langsung dibagikan. Helpful, apakah bermanfaat informasinya? Gitu. Ya, apakah itu ilegal? Melawan hukum enggak? Atau juga necessary, perlu nggak sih saya bagikan informasi ini? Dan juga kind, kebaikan, hal itu baik nggak sih kalau saya bagikan? Nah, jadi ini merupakan kayak semacam rumus supaya nanti kalau masa tadi mendapatkan informasi, dia bisa ini dulu, mengerem dulu nih, dipikir-pikir dulu nih, itu kenapa dipakai rumus think, seperti itu. Nah, lanjut. Nah, di bagian kelima, sekarang bicara tentang pedoman komunitas di media sosial. Jadi, di sini ada banyak pedoman sebenarnya. Jadi, setiap platform punya aturannya masing-masing. Di situ saya ambil beberapa contoh ya, misalnya dari IG, dari Facebook, atau dari Twitter, dan sebagainya. Jadi, kita juga perlu ingetin nih ke peserta didik atau mungkin ke diri kita sendiri ya. Cek dulu panduan komunitasnya. Misalnya, tiba-tiba saya membuat postingan. Kok tulisan saya hilang tiba-tiba ya? Kok kenapa tiba-tiba akun saya di-ban? Jangan-jangan tanpa kita sadari nih, ada tulisan kita yang ternyata melanggar standar komunitas. Nah, jadi itulah pentingnya kenapa di sini juga saya perkenalkan di kelas 10 ini ada loh pedomannya dibaca. Karena memang cukup panjang Bapak Ibu ya, jadi kita memang perlu apa ya, perlu waktu untuk menyimak lebih detail seperti itu. Oke. Lanjut. Nah, di sini juga di bagian ke-6 saya bicara tentang hati-hati undang-undang ITE. Nah, di sini saya coba memberikan apa ya, kayak semacam mengingatlah kepada pembaca, apa sih ini ada banyak kasus loh, ternyata beberapa kasus teman-teman remaja untuk siswa SMA yang dia juga bisa loh jadi tersangka dan sebagainya seperti itu. Jadi ini menjadi semacam pengingat ke peserta didik atau pembaca bahwa ada konsekuensi-konsekuensi hukum loh bisa berdampak kalau kita tidak bijak dalam menggunakan media digital kita. Nah, lanjut. Nah, di sini juga saya tambahkan terkait dengan Undang-Undang Nomor 19 ya, tentang detailnya apa saja sih yang bisa dikenakan dengan undang ITE seperti ini. Nah, ini juga ini detailnya sudah ada Bapak Ibu secara aturannya cukup panjang ya. Nah, berikutnya saya juga bicara tentang sisi negatif produk TIK. Jadi di sini saya coba menjelaskan apa sih hoax itu ya. Mungkin secara ini pesan ini sudah pernah dengar, tapi cara pengertian di sini coba kita kenalkan dari sisi pengertiannya. Seperti itu. Kemudian, nah ini juga pengertiannya, informasi yang sesungguhnya tidak benar tapi dibuat seolah-olah benar seperti itu. Oke, lanjut. Di sini saya juga tambahkan
kenapa sih ada orang-orang yang menyebarkan hoax juga supaya peserta didik tahu nih ada banyak motif, ada motif uang, ada politik, ideologi, ada juga karena kebencian atau juga sekedar iseng. Nah, ini juga menjadi apa ya, perhatian nih, terutama iseng ya, misalnya ah saya cuma pengen ibaratnya kayak pengen ngeprank aja nih, itu kan lagi di anak sekolah lagi ngetren ya istilah prank ya. Nah, ternyata yang diprank nih nggak nyaman nih, nggak suka, jadi bisa punya hak untuk melaporkan Bapak Ibu sekalian. Jadi memang ini kita coba edukasi ke peserta didik juga supaya hati-hati nih kalau misalnya ada motif-motif yang ini yang kita mesti waspadai juga Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, di sini juga saya kenalkan juga di kelas 10 ini ada 7 jenis mis dan disinformasi. Nah, secara umum membedakan apa sih mis dan dis ini? Nah, secara umumnya kalau misinformasi itu dia itu sifatnya dia nggak sengaja biasanya. Nah, kalau dis itu dia ada kesengajaan untuk menyebarkan. Jadi memang dari sisi dia menyebarkan informasi yang apa ibaratnya kayak niatnya lah seperti itu, sengaja dan nggak sengaja. Nah, untuk jenisnya ini dari first draft ada juga saya kenalkan dalam buku, ada 7 jenis. Jadi nanti ada penjelasannya di situ, contohnya seperti apa. Nah, kebetulan di Mavindo kami memiliki situs namanya turnbyhoax.id. Jadi nanti Bapak Ibu bisa googling ya lebih detail. Di situ kami juga menaruh ada sekitar sekarang udah berapa ribu ya, sekitar 8 ribuan hoax yang sudah Mavindo coba untuk periksa faktanya. Nah, di sini saya juga tambahkan di dalam kelas 10 ciri-ciri informasi hoax seperti apa sih? Di sini ada misalnya dia ada tanda panah dengan lingkaran merah, tidak cantumkan nama penulisnya, gunakan unsur cocok logi, misalnya karena ada kejadian A dicocok-cocoknya sama yang sekarang nih, padahal dia nggak ada kaitannya, misalnya seperti itu. Judulnya spektakuler atau juga alamat situsnya mirip dengan media resmi. Di sini pentingnya kita mengasih tahu ke anak-anak atau peserta didik ada contoh situs yang sebaiknya nggak harus apa nggak dibagikan, tapi kalau medianya resmi itu masih bisa kita inilah jadikan referensi. Tapi kalau situs gratisan, kalau dari kami menyarankan untuk tidak direkomendasikan ya, karena setiap orang bisa membuat situs dan nanti kita khawatir ada motif-motif lain ya dari situs tersebut. Itu informasi yang ada di kelas 10. Nah, berikutnya Bapak Ibu, saya juga tambahkan di kelas 10 ini cara periksa fakta gimana sih? Ini cara yang sederhana yang saya bagikan. Memang ini apa secara umum Bapak Ibu ya, bagaimana dia menggunakan mesin pencarian, juga nanti juga merujuk pada situs-situs resmi, jadi situs pemeriksaan fakta maupun lembaga yang resmi. Nah, sebenarnya kalau misalnya nanti ada Bapak Ibu dari sesi di buku yang saya kalau mau dapat yang teknisnya bisa nggak? Bisa aja nanti Mavindo kita juga punya kelas pelatihan yang memang spesifik lebih hal yang teknis. Nah, kami juga punya kelas-kelas seperti itu, nanti kalau dari buku yang Bapak Ibu baca butuh untuk kebutuhan itu nanti bisa hubungi Mavindo. Lanjut. Bapak Ibu, di sini juga saya juga menjelaskan tentang konflik di media sosial. Jadi saya coba jelasin nih, ternyata di media sosial itu dia akan semacam gelembung-gelembung ya. Jadi kita cenderung nih punya kelompok-kelompok. Saya misalnya suka dengan si A. Ya udah, saya biasanya nanti akan dapat informasi dari si A aja. Nah, akhirnya jadi apa? Akhirnya menjadi konflik dengan orang-orang di media sosial Bapak Ibu sekalian. Karena kita cenderung cuma dapat hal yang memang kita sukai saja seperti itu. Nah, kita coba jelaskan di situ mengenai gelembung-gelembung ini, istilahnya atau Twitter bubble. Nah, berikutnya saya juga jelasin tentang kriminalisasi di media sosial. Ini saya mencoba membagikan ke pembaca, ada banyak jenisnya Bapak Ibu, dari contohnya pencarian identitas, ada juga untuk cyberbullying, pelecehan, penipuan, pornografi, kekerasan, eksploitasi dan sebagainya. Ini yang saya berikan contoh di peserta, di pembaca, supaya jangan sampai nih saya ada di sini ya, atau kalau saya ada di sini saya harus ngapain. Itu kita coba kenalkan untuk mencari bantuan misalnya seperti itu ke guru atau ke pihak yang terkait. Ini di bagian ini dijelaskan. Oke, lanjut. Upaya minimalkan dampak negatif produk TIK. Nah, di sini saya coba di bagian di kelas 10 ini ada yang terkait dengan privasi. Nah, jadi ini juga kita kenalkan privasi anak dalam media sosial. Apa sih yang boleh dan tidak boleh diunggah? Nah, misalnya kalau foto ini, kita foto anak ya misalnya, atau kita diri sendiri. Perhatikan fotonya, apakah misalnya ya, tanpa busana, atau anak orang lain, identitas pribadi nih, atau foto yang memalukan, atau foto-foto yang apa ya, kita lagi sakit dan sebagainya, atau aktivitas tidak aman. Ini sebaiknya perhatikan. Kenapa? Karena mungkin ada orang-orang yang ngerasa, ah, nggak apa-apalah saya unggah, toh cuma foto. Tapi jangan salah, ada nama jejak digital. Nah, nanti itu bisa berpengaruh tuh. Misalnya ada orang-orang yang mengunggah foto nih,
misalnya foto ya sekarang ya, kita nggak tahu ternyata ketika 3-5 tahun kemudian pas dilakukan pengecekan, oh jadi pertimbangan nih untuk beasiswa misalnya atau untuk dapat pekerjaan misalnya. Karena sekarang untuk orang masuk pekerjaan itu juga ada screening media sosial, atau orang dapat beasiswa itu nggak cuma sekedar CV aja, tapi ada juga dilihat bagaimana kita mengunggah sesuatu, Bapak Ibu. Jadi perhatikan apa yang digunakan di kita, apa yang kita unggah dari sekarang. Seperti itu. Berikutnya, ini di berikutnya bagaimana sih menggunakan data pribadi. Nah, di sini saya coba di kelas 10 ini bagaimana sih gunakan password yang sulit. Jadi supaya kita melindungi data-data kita nih, ada juga jangan bagikan data kita, atau misalnya hati-hati menggunakan WiFi di tempat yang publik ya, yang gratisan seperti itu. Jadi di sini bisa Bapak Ibu baca lebih detail di kelas 10. Terakhir slide saya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak paparan mengenai dampak sosial informatika, dan nanti kita bisa diskusi lebih lanjut mengenai apa yang sudah sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kepada Pak Syam, dipersilakan. Oke, baik, Bapak Ibu sekalian, beri tepuk tangan yang meriah buat Bu Heni. Ya, mana tepuk tangannya? Virtual. Virtual. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan yang ingin menanyakan atau ingin apa share informasi boleh ya, 30 menit ke depan ya. Assalamualaikum Pak, izin tanya. Baik Pak, Pak B, silakan. Terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu, itu bisa di-share Pak untuk materi di kelas 10 Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ke Bu Heni namanya, Bu Heni yang. Oh, Bu Heni ya Pak. Bu Heni. Bu Heni, Pak Rizky. Siapa? Ulangi pertanyaannya ke Bu Heni gitu, jangan ke Pak Sam. Oh ya, Bu Heni. Ya silakan Pak. Ini terkait untuk materi dampak sosial dalam TIK di kelas 10. Itu bisa di-share gak Bu untuk apa ya, untuk pembelajaran di kelas Bu? Oke. Nanti kita coba gimana Pak Syam, bisa kita share materi kita hari ini ke Bapak Ibu sekalian yang di sini? Ya bisa, boleh. Siap. Teknisnya bagaimana nih Pak? Nanti apakah Bapak Ibu yang mau untuk menjapri email atau bagaimana untuk teknisnya? Ya boleh melalui WA atau melalui email juga bisa. Oke, baik Bapak Ibu, kalau secara prinsip saya tidak ada masalah untuk khusus di sesi ini ya, karena kan kita ada 43 orang yang hadir. Nanti spesial dari kami, spesial tanpa telur. Nanti silakan Bapak Ibu untuk menuliskan nih kali ya di kolom chat untuk alamat emailnya mungkin ya nanti ya. Nanti bisa biar nanti kita coba data yang bersedia untuk dapat materi dari kita, nanti monggo di kolom chat diketikkan saja. Terima kasih Bu Heni, Pak Sam. Iya, Pak Rizky masih di bawah pohon durian. Masih Pak. Oh ya, alhamdulillah. Mohon maaf Pak, belum sampai ke rumah Bapak Sam nih. Mohon izin. Kan udah dua kali datang nih kasih durian. Oh iya, durian belum Pak. Oh belum, oke. Baik Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya lagi atau apa? Silakan. Atau mau sharing pengalamannya boleh? Berarti yang email-email yang ngasih email tuh Bu Heni langsung di ini ya, di copy sama Bu Heni ya. Saya soalnya pakai HP nih, nggak bisa. Baik, nanti dari panitia, dari penerbit Andi bisa minta bantuan untuk di ini ya, di rekap email-email yang masuk. Nanti kita akan follow up dengan mengirimkan bahan kita ke email Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Oke, silakan Bapak Ibu yang masih ada banyak waktunya Bapak Ibu sekalian. Sampai malam Minggu ya Pak ya? Malam Minggu. Iya ya, ini banyak yang ini Bu Jumiati Nursan, ya. Pak Elis Malana, Udin Sepudin, Ita Kurniawati, kemudian Damar, Pak Damaris. Elsa, kemudian Emi Susilawati, banyak yang ini mesen nih Bu Eni nih, Wawo Setiawan, Anusanto, Rahmida, Indra, luar sini SMP 4,
Kemudian Putra. Pertanto Pak Pertanto ini juga Maman, Setiawati, Ridwan Syarif, M. Tahirudin, Trijon, dan terakhir okay. Kurniawan. Wow, banyak. Atau Pak Sam, sambil saya ini nih, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, mungkin saya mau nanya nih di room ini ya, mumpung Bapak Ibu kan yang mengajarkan di informatika nih, dari dampak sosial informatika ada nggak sih materi yang menurut Bapak Ibu tuh apa ya ibaratnya penting nih, atau yang menurut Bapak Ibu nih kayak perlu diperdalam bagian mananya ya? Oke, mungkin dia mau sharing menjadi bahan untuk masukan kami ke depan Bapak Ibu. Misalnya Bu, baik. Saya mau bagian ini diperdalam misalnya gitu. Saya butuh juga masukan nih Bapak Ibu. Dipersilakan. Ya, baik Bu Heni, ini saya juga pernah ngajarin materi Bu Heni ya di anak saya di kelas 11-12, kelas 10-11-12. Nah, yang di kelas 12 kemarin ini masalah banyaknya serangan virus. Itu termasuk nggak ya? Oh, si virus ini yang masuk ke ini ya, ke email atau ke itu ya, ke handphone kita ya. Iya, ke handphone atau ke ini termasuk nggak pembahasannya? Iya, itu ada di bagian memang kita ada mesti mengedukasi peserta didik kita hati-hati untuk mengklik sesuatu ya. Dapat link dari manapun karena tadi ada konsekuensinya masuk virus karena bisa jadi dia cara untuk masuk ke gawai kita misalnya. Jadi memang itu jadi warning ya bagian dari keamanan data pribadi juga. Ini Punten Pasam ada yang sudah resen ini Pak Putranto. Oh ya, silakan Pak Putranto. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, bagus sekali tadi saya ikuti materi-materi yang disampaikan pada pertemuan kali ini, hebat SMA. Amin. Semoga sukses ya. Pertama yang ingin kita sebagai guru ya, bagaimana agar putra-putri kita di kelas ataupun di rumah agar bisa terproteksi. Terproteksi di dalam menggunakan gadgetnya untuk tidak mengunjungi situs-situs yang tidak baik. Bagaimana caranya kalau misalnya dia putra putri kita tidak mengunjungi situs yang kurang baik. Terus kedua, kalau misalnya ada cara, bisa tidak ya kita itu untuk meminimalisir atau memproteksi juga agar tidak terserang virus yang tadi Pak Sam bilang, tetapi yang terinskripsi. Karena saya punya pengalaman nih, barusan saya pengalaman bahwa saya terinskripsi. Jadi salah satu jalan semua data terformat semua. Bagaimana bisa tidak ya agar teman-teman semua atau siswa-siswi kita tidak mengalami pengalaman seperti saya yang dialami. Mungkin itu aja Sam dan Bu Heni, terima kasih, sukses selalu ya untuk SMA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Heni, saya mungkin bantu jawab. Nanti mungkin saya bantu jawab. Siapa kata sudah bertanya ya tentang bagaimana sih supaya anak kita tidak mengunjungi ya. Nah sebenarnya gini Bapak Ibu, mungkin saya juga mau sharing juga ya terkait dengan ini. Ya kita pertama perlu tahu juga karakteristik anak-anak kita apa sih. Kalau dilarang cenderungnya apa biasanya? Malah ngelawan. Tertantang ya, kamu jangan ini, jangan ini, jangan ini. Nah, ketika kita bilang jangan, 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 ini dari beberapa kali saya coba diskusi sama anak muda ya, mereka cenderung tertantang, malah pengen coba. Kenapa saya tidak boleh? Kenapa ya? Ada apa nih seperti itu? Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, kalau menurut saya, kita memberikan pandangan yang luas kepada mereka. Jadi kita lihat dari dua sisi nih. Kamu tahu nggak kenapa situs ini sebaiknya tidak, misalnya tidak dikunjungi? Ada positif dan negatifnya. Nah, kita bisa itu seperti itu. Nah kemudian setelah kita sampaikan konsekuensinya, nanti dia tinggal berpikir. Nah sekarang kembali ke kamu, kamu tetap mau akses nggak? Ada beberapa situs nih yang ketika kita masuk, ujung-ujungnya apa? Handphone kita jadi hang misalnya, atau tiba-tiba banyak banget chat-chat apa yang tidak layak masuk ke SMS kita misalnya. Itu karena kita tanpa kita sadarin kita sudah mengakses sebuah situs yang ternyata punya virus dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya nih, kalau kita dengan peserta didik ya, kalau menurut saya kita banyak ngobrol aja Pak atau Bapak Ibu sekalian, banyak ngobrol. Kamu tahu gak, karena ini ada konsekuensinya loh. Mungkin kamu akan senang nih, kamu akan, oh saya jadi tahu, tapi ada konsekuensi lain.
secara apa dampaknya, atau secara tadi secara gawai kita, atau kita jadi muncul kecanduan misalnya. Kalau udah kecanduan itu butuh bantuan psikolog gitu. Jadi saya pikir kita perlu memberikan sudut pandang yang luas kepada, betul, terima kasih Pak Om Jai, ajak diskusi dengan anak. Jadi kita perlu kasih perspektif yang utuh ya ke anak kita, kenapa boleh dan tidak. Jadi supaya mereka juga tahu nih, ada perilaku-perilaku yang punya konsekuensi, ada punya tanggung jawabnya. Itu desa catatannya itu paling Pak Syam. Nanti silakan yang nomor 2 boleh dibantu. Terima kasih. Baik, Pak Putanto tadi ya. Nah, masalah komputer kita diserang virus, emang iya, betul sekali. Saya juga mengalami ketika sekarang kan anak-anak saya tugaskan gini, membuat karya tulis, ya kan, dengan Word, dengan tampilan-tampilan apa standar skripsi gitu ya, untuk sebagai tugas akhir mereka. Terus kenapa saya ini kan ternyata keluhannya banyak sekali. Pak, laptop saya lemot, laptop saya gini, segala macam ini virus, Pak, segala macam gitu ya. Nah, sama kasusnya dengan Pak Adi tadi. Nah, saya memulainya pertama begini, kalau umpamanya laptop kita lemot, ada 3 hal untuk kita lakukan, ya. Pertama, laptop kita lemot itu pertama karena terlalu banyaknya file sampah, junk file di dalam laptop kita. Sama halnya seperti smartphone kita. Smartphone kita kan kalau mamanya kita ini kan suka itu ngehang atau apa, makanya file-file sampah yang ada di smartphone kita harus hapus ya, dicirikan dengan file yang berwarna putih itu dihapus-hapus saja. Nah, kembali ke laptop, jadi kita bisa menghapus file-file sampah tersebut dengan perintah yang sangat sederhana, yaitu tekan saja tombol Windows R gitu ya, ini saya praktekkan langsung ya, Windows R, kemudian di menu RAM-nya itu kan ini persen time ya, persen time persen ya, ya persen time persen, kemudian oke, nanti itu kita lihat ada berapa jumlah file sampah itu dengan cara tekan CTRL A ya, select all, kemudian tekan shift delete, bukan delete ya, kalau kita tekan tombol delete dia akan terhapus, nanti masuk ke recycle bin, masuk ke recycle bin sama aja bohong, nanti kita penuh juga kan hadis kita. Jadi tekan tombol shift delete. Shift delete itu artinya menghapus dengan permanen. Jadi shift delete akan terhapus semua-semua itu. Bahkan kemarin saya sudah praktikin ke anak pada hari Kamis, nggak salah ya, Kamis ya, hari Kamis yang lalu. Itu ternyata di dalam laptopnya tuh sebanyak 3.300 lebih file sampah. Bayangin aja ya, 3.300 file sampah. Nah, kok sebanyak itu? Iya Pak, ini saya baru tahu nih. Nah, akhirnya dia baru tahu. Udah, silakan dihapus. Nah, kemudian itu langkah pertama, apa namanya, langkah tadi ya. Yang kedua adalah masih di menu RAM tadi, tem. Dari tadi kalau kan persen tem, sekarang tem. Ya, tem, oke. Okay. Demikian juga sama, Ctrl A, kemudian shift delete, hapus. Yang terakhir prefetch, ya prefetch. Tulisannya PRE FETCH ya, di kolom run itu, kemudian klik OK, nanti ada continue, klik aja continue, Ctrl A, shift delete lagi, hapus ya. Setelah itu restart, mudah-mudahan cepat itunya runningnya. Kemudian menghadapi virus, bagi pengguna Windows 10 di situ ada namanya update and security. Jadi kita ke start ya, start, kemudian kita pilih setting ya, setting, kemudian kita pilih itu ada pilihannya update and security. Nah, di situ ada namanya check for updates. Kenapa Windows menyediakan ini, Windows 10? Karena setiap pekan ternyata virus yang namanya Trojan itu sering menyerang kita ternyata. Ya, sering menyerang kita. Oleh karena itu sering-seringlah mengupdate laptop kita dengan perintah yang terjadi yang disediakan oleh Windows 10. Ya, dengan catatan komputer kita harus terhubung dengan internet. Ya. Nah, kemudian kita lakukanlah check up for update. Nanti itu kalau umpamanya tidak sering diupdate itu akan banyak sekali perintah-perintah untuk mengupdate Windows kita. Untuk apa namanya? Versi-versi ininya ya. Versi yang terbarunya gitu ya. Seperti ini aja lah. Android kan harus diupdate atau apa ya, dalam laptop, dalam HP kita tuh harus minta diupdate gitu kan. Sama seperti itu. Nah, ini adalah kerjaan Windows untuk memproteksi virus-virus yang menyerang. Ya, itu terbukti ampuh ya saya lakukan. Dan mungkin orang-orang yang lain lah ya. Mungkin sudah tahu, pada tahu. Ya, jadi
ini hanya sharing saja, ya, mungkin belum tahu nanti coba gitu. Begitu saja sementara Pak Adi dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu ya untuk pencegahan file-file data yang sudah kadung terhapus ya. Mudah-mudahan ke depan tidak akan terjadi lagi. Itu sementara begitu. Terima kasih Pak Sam dan Bu Heni, semoga menjadi tambahan ilmu buat kita semua ya. Amin, amin. Ini ada pertanyaan Bu Hen dari Pak Udin. Apakah ini ada Pak materi? Pak Aan ya? Sudah raise hand nih Pak, sepertinya. Pak Aan. Pak Aan Susanto. Oh ada Pak Aan Susanto ada. Ini juga Pak Udin Saipudin katanya, apakah ada materi yang membahas tentang memaksimalkan pemanfaatan smartphone serta didik untuk pembelajaran? Ya itu tadi. Mengerjakan pemrograman Pascal dengan smartphone, ya. Jadi saya mengajarkan anak pakai smartphone. Ini Aan Susanto nanya apa nih Pak? Silakan Pak. Silakan Pak Aan Susanto. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon maaf kameranya di off ya atau Bu. Perlahan aja Bu, ini Pak saya dari Aan Susanto dari Indramayu, Jawa Barat. Ya. Ini Pak, saya kebetulan ngajar di SMA Negeri 2. Itu belum, kabarnya kan memang informatika tuh mau dimasukin, tapi ternyata tahun ini memutuskan untuk tidak diitukan dulu. Dijalankan gitu ya, makanya masih ada di B bimbingan TIK itu untuk guru TIK-nya itu. Nah ini mungkin nanti di tahun 2002 yang nanti ajaran baru itu katanya itu juga nanti dipertimbangkan kembali apakah nanti mau diadakan untuk TIK-nya, karena ini kan ketika masuk nanti jamnya itu posisinya ini apa rebutan sama yang apa tuh yang kalau di sini sih adanya ada bahasa itu ya, bahasa Jepang sama bahasa Prancis itu namanya peminatan atau apa lintas minat. Nah mungkin minta masukan saja bahwasanya untuk memberikan informasi ke sekolah atau ke kepala sekolah tuh yang sudah menjalankan informatika sebaiknya seperti apa gitu untuk bisa supaya bisa masuk dan apa sebaiknya dijalankan di kelas berapa dulu, nanti kelas 10 apa kelas 11, apakah kelas 12. Kalau bukunya sih alhamdulillah udah punya, sudah beli dari tahun kemarin yang punyanya Pak Wijaya itu yang kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Jadi minta saran saja Pak untuk SMA itu seperti apa gitu nanti yang masukannya. Bu sama Pak Mangga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Aan Susanto, bagus banget pertanyaannya. Ini lagi-lagi masalah kebijakan sekolah ya, karena regulasi yang ada kita terima saat ini. Nah saya bercermin di sekolah saya gitu Pak Aan ya. Kalau di sekolah saya itu informatika atau TIK atau BTIK apalah namanya atau lintas minat ya. Nah itu kita mengawalnya di kelas 10 dulu. Kelas 10 kemudian nanti tahun depannya lagi kelas 11. Jadi udah ada dua jenjang. Kemudian tahun berikutnya kelas 12. Sekarang saya ngajar kelas 12 ini. Dari kelas 10 dulu ya, kelas 11, kemudian kelas 12. Seperti itu. Jadi tergantung dari kebijakan sekolah, Pak.
Jadi kalau sekolahnya sih masih belum juga, ya itu berarti tergantung dari kitanya nanti itu gimana. Itu menurut saya ya, menurut saya. Jadi gimana kita meyakinkan pihak sekolah, karena pihak sekolah sendiri memang dalam hal ini masalah regulasi ya, masalah regulasi. Tapi nggak tahu juga nih tahun 2002 ini diberlakukannya apakah hanya seluruh sekolah di Indonesia, apakah hanya istilahnya ada namanya sekolah penggerak, Pak. Ya, sekolah penggerak yang di mana di situ ada guru penggeraknya gitu kan. Nah, apakah kurikulum 2022 itu seperti itu, kita lihat nanti. Sementara itu jawaban saya, Pak. Mungkin Bu Eni bisa nambahin, Bu Eni. Iya, kalau saya ini sebenarnya yang lebih paham Bapak Ibu di sini ya, karena kan langsung bersentuhan dengan kebijakan dan sebagainya ya. Ya nanti semoga dari sini, semoga untuk ke depan untuk Pak An, semoga informatika sudah diakomodir di sekolahnya, atau mungkin nanti ada yang mau berbagi pengalamannya, bagaimana sih yang tadinya tidak ada jadi ada, boleh monggo kalau ada yang mau sharing pengalamannya nih, karena terus terang saya kan tidak langsung bersentuhan langsung dengan ini ya, informatika di lapangan, walaupun saya pernah jadi guru, tapi untuk di mata pelajaran yang berbeda. Paling itu Pak, tanggapan saya Pak, kalau ada yang mau berbagi pengalamannya, yang tadinya tidak ada jadi ada di sekolah itu prosesnya bagaimana, mungkin boleh dipersilakan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan yang ingin sharing, berbagi, menanya atau apa, menambah. Bu Deswati itu Pak, sudah raise hand Pak. Oh iya, Bu Deswati ini mau nambahin. Oke. Okay. Terima kasih, mohon izin tidak on kamera ya Bapak Ibu. Ingin menambahkan saja dari jawaban Pak Sam, perkenal saya Deswati, salah satu penulis buku informatika. Ingin mempertegas, menambahkan tadi pertanyaan Bapak siapa Bu Heni, Pak Sam? Pak An Susanto, Bu. Oke, terima kasih. Saya Pak Susanto, saya ini di Bekasi, SMA 1 Bekasi sudah menyelenggarakan informatika itu selama 3 tahun ini. Nah, dan alhamdulillah tahun ketiga ini sudah dimasukkan di Dapodik menjadi lintas minat. Jadi kelas 10 wajib untuk IPA, kelas 11 dan 12 itu pilihan, Bapak. Nah, itu sesuai dengan Permendikbud nomor 37 pada tahun 2018 ya, tentang lintas minat informatika. Nah, itu adanya kewajiban di SMA yang IPA kelas 10 Bapak dan kelas 11 dan 12 itu pilihan. Terus kemudian kelas 10 itu 3 SKS, 3 jam ya, 3 jam pelajaran, mohon maaf. 11-12 itu 4. Itu bobot jam mengajarnya. Yang saya lakukan di tahun kedua menjelang tahun ketiga, saya dan teman-teman termasuk sekolah Pak Sam ini ya, kita ya mengadakan surat rekomendasi dari kepala sekolah bahwa kesediaan menyelenggarakan mata pelajaran informatika. Jadi Bapak ini dan teman-teman dirangkul MGMP-nya, silakan menghubungi dinas setempat lalu minta dibuka penyelenggaraan informatika oleh dinas setempat, diajukan ke tingkat pusat, begitu Bapak. Itu semua bisa menyelenggarakan mata pelajaran informatika ini untuk SMA kita. Untuk informatika itu atau TIK ada 3 yang hak kita, dan ada itu yaitu Permendikbud nomor pada bimbingan TIK ya, nomor 6 berapa ya, tahun 16 tahun 15 dan di revisi tahun 16 ya 2016 itu bimbingan TIK, kemudian Permendikbud nomor 2018 37 itu, kemudian terakhir ada program atau kurikulum guru penggerak. Adapun kurikulum prototipe yaitu kurikulum 2022 ini Pak Sam, itu mengacu kepada kurikulum sekolah penggerak. Jadi kalau Bapak Ibu sekolahnya tidak menyelenggarakan atau sekolahnya tidak termasuk ke dalam sekolah penggerak, jadi tidak bisa menggunakan kurikulum penggerak Pak Sam.
Jadi kurikulum penggerak itu hanya diberlakukan untuk sekolah penggerak seperti itu. Jadi kalau sekolah penggerak itu kurikulum informatika itu 2 jam begitu. Jadi terserah kita mau pilih yang mana. Namun demikian ada juga kebijakan sekolah untuk TIK itu ada yang dijadikan muatan lokal tergantung dari kebijakan sekolah setempat, Pak. Nah, jadi itu mungkin tambahan, jadi mungkin teman-teman yang ingin menyelenggarakan informatika itu bagaimana caranya teknisnya, yaitu dengan dinas setempat dan dari dinas itu dibikinkan SK lalu diajukan ke pusat pihak yang terkait untuk diajukan di Dapodik. Saya saat ini sudah di Dapodiknya sudah menyelenggarakan lintas minat informatika dan itu sudah link ke pusat. Mungkin itu tambahan saya, Pak Sam, Bu Heni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Terima kasih Bu Haji Deswati yang telah begitu bersemangat memberikan apa sarannya ya kepada kita semuanya tentang apa namanya kebijakan informatika ini. Baik, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya ataupun memberikan masukan bagi kami boleh. Sudah sampai jam berapa Bu Hen? Mungkin sampai jam 3 ya. Tadi ada Ibu Inge, tadi Ibu Ina, Pak Inge ya. Sepertinya tadi sempat raise hand. Oh ya. Ibu Inge. Tadi seperti sempat. Sudah enggak ada. Sudah enggak ada ya. Oke, mungkin kita sudah ada informasi tambahan, Bu. Silakan. Pasam. Jadi iya, buat teman-teman yang sekolahnya SDM-nya sudah siap, bisa mengajukan diri untuk mengadakan mata pelajaran informatika. Jadi mata pelajaran informatika itu sudah diperbolehkan ke semua jenjang sekolah asalkan SDM-nya siap. Caranya gimana? Seperti yang disampaikan oleh Ibu Deswati tadi, ya Bapak Ibu proaktif ke dinas pendidikan setempat. Nanti kalau mengalami kesulitan bisa menghubungi Pak Afid dari pusat kurikulum dan perubahan. Itu aja tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, Om Dato. Waalaikumsalam. Ini dia mobil Primera Jasa ini. Iya, saya menuju Bandung nih, perjalanan ke Bandung. Hati-hati Om Jaya. Hati-hati Om Jaya. Oke, Pak Sam, karena waktu juga sudah mulai di penghujung acara, tadi kita akan memilih dua orang penanya terbaik ya, sesi pertama dan sesi kedua. Ya. Nanti yang Bapak Sam bisa tentukan kayaknya nih, untuk sesi Bapak tadi siapa, saya Pak? Saya nggak ingat orang gimana. Tadi saya kepikiran sih yang pertama untuk sesi Bapak itu Pak Endang Sunaria ya, tadi pertanyaannya bagus sekali nih. Pak Endang Sunaria. Halo Pak Endang. Iya, selamat Pak Endang ya. Sesi pertama Pak Sam dapat tadi ya. Untuk sesi saya, saya pilih yang mana ya? Saya tadi bagus-bagus semua tadi kalau dari Bu En. Biasanya digalau nih yang mana nih? Oh, Pak Putranto. Selamat ya kepada Pak Putranto dan Pak Endang. Oke, Pak Putranto masih ada? Pak Putranto itu teman kita yang SMP dia, nulis SMP. Oh, luar biasa. Tadi pertanyaannya cukup ini ya. Di sini saya lumayan untuk bisa menjadi bahan diskusi. Memproteksi. Jadi dua orang ini untuk Pak Endang boleh dijaprikan ke saya nomor handphonenya. Nanti kita akan kirimkan bukunya, Pak. Buku ini ya, kita 3 buku akan kita kirim ke alamat Bapak. Silakan japrikan nomor WhatsApp-nya ke saya, nanti kita follow up lebih lanjut. Dan juga termasuk Pak Putranto kita nanti coba japrian Pak ya, tentang alamat dan sebagainya. Oke, terima kasih. Sekarang kita di sesi penutup nih. Pak Syam, ada yang mau disampaikan? Sudah kayaknya hanya ada sampai jam 3 ya, 1 menit lagi. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian tetap semangat untuk mengusahakan informatika di sekolahnya. Kemudian khusus untuk algoritma pemrograman yang paling diutamakan mengajarnya adalah Pascal ya. Karena Pascal itulah basic awal anak SD, SMP, SMA untuk mempelajari bahasa pemrograman yang selanjutnya. Ya, siap, baik itu Python, baik itu C++, mau Scratch, ya, benar-benar ini pengalaman ya dari Bu Inge sendiri yang ahli, sangat ahli dalam Olimpiade Komputer itu juga mengatakan demikian. Karena Pascal itu masih dipertahankan
dalam Olimpiade Komputer itu suatu bukti, ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke, Bu Hen, silakan. Mungkin, oke, terima kasih. Kalau dari saya, terima kasih buat Bapak Ibu sekalian yang menyimak ya. Sekarang sudah 48 orang, luar biasa nih dari awal hingga akhir. Senang ya, sekali bisa berbagi dengan semua yang hadir di sini. Semoga nanti untuk ke depan informatika kita menjadi lebih apa ya, lebih kekinian lagi. Banyak hal yang akan tentunya berubah. Kita coba update, apalagi sekarang udah masuk era metaverse nih. Nah, saya nggak tahu nih bagaimana nanti informatika bisa beradaptasi dengan perkembangan yang luar biasa ini. Saya juga mohon maaf pada kekurangan dan salahnya. Terima kasih. Tapi sebelum ini saya lihat ada Pak Rizky Ramon meraise hand ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Mohon izin, Pak Sam. Itu algoritma untuk NIDE Pascal untuk berbasis, mungkin tadi saya ketinggalan yang pertama Pak Sam, untuk handphone berbasis Android, saya masih agak bingung Pak, karena Pak Sam pernah mengatakan kalau NIDE Pascal berbasis Android kita sudah pakai, cuman aplikasi handphone yang menggunakan Apple Pak, rekomendasinya apa? Oh, iOS, cuman iOS berbayar. Oh iya ya. Ketika dikompil memang nggak bisa ya Pak saat itu. Iya, bayar berapa? Oh ya. Begitu. Iya. Oh siap siap. Kalau online Pak Sam, yang online banyak ya berbasis Pascal. Pascal berbasis online nggak ada. Ini kan yang NID ini offline, jadi nggak perlu. Iya offline. Iya. Oke. Online banyak Pak Sam. Online banyak. Enggak, kalau online rugi dong kita. Nanti gimana ke kota? Iya, nah, betul. Iya, betul. Jadi, NID Pascal ya. Buat software ini juga tahu. Enggak mungkin dong online. Kalau online gimana tuh? Habis dong nanti. Sehari, 1000. Sebulan 3 juta hanya belajar Pascal. Ya. Oke. Makasih, Pak Sam. Makasih, Ibu. Sama-sama, Bu Rizky Ramon Rian Montok. Iya, mohon izin maaf, Pak. Janji belum terbayarkan, Pak. Oke, siap. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyampaikan ya tambahannya. Baiklah, saya selaku apa ya pembawa acara, moderator juga, narasumber juga di forum hari ini ya. Silakan Mas Simon. Ya. Itu ada yang tanya di chat itu, absensinya linknya di mana ya? Ayo di mana? Saya bisa bantu menjawab saya. Siapa yang bisa bantu menjawab untuk lain dokter hadir? Oh iya, apakah di WA grup nanti lagi dibikin Pak Eko. Oh lagi dibuat Pak Eko. Dokter hadir ada di Pak Eko nanti. Iya. Yusul berarti ya Bapak Ibu ya? Iya di WA grup ya. Ntar kita terus ini Bu Hen yang email-email itu sudah di copy ya? Iya sudah saya save, nanti kita tindak lanjuti Bapak Ibu untuk kita kirimkan bahannya melalui email dan juga nanti di grup WA kita akan bagikan juga ya. Jadi kita coba macam-macam. Oke, saya PPTX sudah saya PDF kan, jadi lebih enak membaca, lebih ringan. Ini juga sudah saya PDF kan Bapak Ibu, nanti biar gampang untuk membaginya. Iya, siap. Baik, terima kasih. Ini saya juga mau mengclosing ya acara kita pada hari ini pada acara webinar kelas Informatika SMA yang kerjasama antara penerbit Andi juga dengan IGTIK PGRI, Koptik PGRI. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah stay tune ya dari awal sampai akhir. Semoga tidak ngantuk. Selamat buat para dua pemenang kita pada hari ini. Nanti dari panitia kita akan memfollow up, kita akan kirimkan ya buku-bukunya. Harap bersabar karena butuh proses. Kemudian juga terima kasih kepada Pak Syam yang sudah berbagi, juga pada tim penulis yang sudah hadir juga di sini ya. Saya ada Pak Simon, ada Budes, ada Tewiwin, siapa lagi yang saya tidak sebut satu persatu. Terima kasih sudah hadir. Ada Om Jay juga, terus ada yang Pak banyak nih sampai saya nggak bisa sebut. Pak Timon. Terima kasih sudah bergabung pada acara kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara juga mohon maaf pada kekurangan-kurangannya. Semoga kita bisa ketemu lagi di acara kita yang lain dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.